Kami persilakan. Terima kasih.
Muslim, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad KIV Uniska, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Tarsan, Tarbun Jari Masin. Ya, saya hormati Bapak Ibu dosen di Uniska Uniska. Ini ada beberapa dosen dari fakultas lain yang bergabung dalam kegiatan ini. Umumnya adalah dosen dari KIV Uniska. Yang saya hormati kepada hadirin, panitia, Bapak Ibu yang juga sempat bergabung dalam kegiatan ini dan juga para undangan. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan tentunya juga kita berselawat kepada Nabiullah, junjungan kita dan pesan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sering-sering membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang tentu tadi yang saya hormati Pak Noveri, Bapak Dominikus David Yudi Situmorang, S.Pd., M.Pd., M.Si. Itu nggak dijelaskan ini ya. Sorry kalau salah. City, C.P.S., C.I.M.L.B. Banyak prestasi kayaknya Pak beliau. Ada beberapa prestasi-prestasi ya, tuh berkenaan dengan akademik yang dicapai oleh beliau, kata nama banyak. Syukur, tentu kita sangat berbangga kedatangan Bapak Yudi pada hari ini, sore ini, karena beliau akan men-sharing, akan men-share banyak hal terkait dengan kita semua yang sebagai dosen, terkait dengan notis ya, orang bilang lecturer karir kok ya, karir dosen itu kalau ditanya, saya sebagai dosen, Pak Yudi ditanya, what is your ambition? Ya, apa ambisi Bapak ya? Karena I am a teacher, I am a lecturer. The top career of the lecturer, ya, career tertinggi seorang dosen itu, ya, being professor, ya. Karena semua dosen tentu mau mendapatkan to be a professor, ya kan? Karena kalau kita berkaca dari sekian banyak instansi yang bahwa apa namanya pemerintah, ada instansi apa ya, dinas pendidikan dan segalanya, ternyata yang memiliki hak untuk menjadi atau menjadi yang memiliki potensi untuk menjadi profesor adalah yang ada pada karir dosen atau yang ada pada dunia atau karir peneliti. Saya biasa berkata ya, kalau Anda would like to be a professor, ya becoming a lecturer first. Ya, kalau Anda ingin menjadi seorang profesor, ya jadi dosen dulu. Karena bila menjadi guru, karir guru tidak sampai ke profesor. Ya, karena guru tidak mungkin tidak, ya, karena tidak melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kalau kita dosen melakukan tridharma perguruan tinggi, salah satu di antara yang sangat esensi itu adalah penelitian. Nah, begitu banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para dosen, tetapi tidak sempat dijadikan sebagai artikel yang bisa disubmit untuk ke tingkat kegiatan sebagaimana acara kita ini adalah workshop tentang kiat-kiat untuk tembus di jurnal yang berputasi internasional yang saya kita tambahkan adalah Scopus. Ini Pak Yudi banyak sekali ya, saya pribadi juga masih sangat lemah dan sampai sekarang belum memiliki ID Scopus Pak Yudi. Apa ya, insyaallah. Makasih. Saya sangat berbangga Bapak mau datang ke tempat kami Universitas Islam Kalimantan untuk men-share, membagi pengalaman. Tentunya pengalaman ini sangat berharga bagi kami. Saudara sekalian, Bapak Ibu, tentunya sekali lagi tujuan kegiatan ini adalah bagaimana kita memperbaiki karir masing-masing, karena itu adalah tuntutan bagi dosen yang betul-betul memperbaiki karir kepangkatannya, tidak hanya memperbaiki karir pribadinya, tetapi juga sangat berimbas kepada institusi kita.
Mrs. Lucy tentu sangat berbangga dengan naiknya meningkat karir dosen. Saya sangat berharap Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini betul-betul meluangkan waktu, memberi perhatian yang setinggi-tingginya, yang seriusnya, sehingga manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini betul-betul kita miliki. Harapan saya setelah kegiatan ini ada action yang sangat bagus, dan tentu kita juga akan selalu menjalin komunikasi dengan Bapak narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin demikian yang sempat saya sampaikan pada kata sambutan ini. Dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop publikasi internasional bereputasi, insyaallah Scopus, dan ini adalah tips-tips Scopus ke jurnal internasional bereputasi. Saya buka. Kepada Bapak Dr. Hengki SSMPD yang telah memberikan sambutan dan buka kegiatan workshop. Selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Sami Tuhari. Kami persilahkan. Thank you.
workshop ini. Beliau adalah seorang psikolog dan dosen Fakultas Hubungan di Ilmu Pendidikan pada program studi bimbingan dan konseling. Saat ini beliau juga aktif sebagai fasilitator sekolah pemilah Kemendikbud angkatan ketiga. Ia adalah Ibu Eka Sri Handayani. Kepada Ibu Eka Sri Handayani kami persilakan. Ibu MC, Ibu Ainun, kayaknya moderator, pengkhusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih seger-seger fresh walaupun sudah pada Jumat ya. Hari ini kita akan bersama-sama mengadakan workshop. Terima kasih yang terhormat dulu saya ucapkan kepada Bapak Dekan, Kaskip, Miska, dan Ibu Kapro. Wakil Dekan 1 dan 2, terima kasih telah berhadir, dan Ibu Kaprodi Bimbingan Konseling, dan para peserta, mohon maaf, ya, Bapak narasumber kita, ya, Bapak Dominikus David Biondi Situmorang, katanya panggilannya Biondi. Bapak Biondi, selamat datang di Banjarmasin. Ini pertama atau dua kali? Pertama. Oh, pertama kali, alhamdulillah. Selamat datang di Banjarmasin. Mudah-mudahan ini nanti bisa jadi yang berikutnya kita amin. Oke, selamat datang Bapak Ibu peserta. Hari ini kita sama-sama belajar. Sebelum kita mendengarkan materi beliau yang sangat luar biasa ini, tadi saya mau cerita sedikit sebelum perjalanan ke sini. Saya sempat tadi ada meeting dulu, Pak. Jadi saya belum sempat baca CV. Jadi saya baca CV-nya tadi perjalanan dari rumah ke sini. Dan luar biasa. Ini kayaknya kalau saya bacakan semua habis hari ini satu jam, pertemuan kita sampai jam 4 sore ini gitu. Jadi saya akan mempersingkat saja Bapak ya, membacanya gitu ya. Nanti mungkin bisa ditampilkan ini betapa luar biasanya beliau ini. Nama lengkapnya Bapak Dominikus David Biondi Situmorang. Jadi gelarnya, gelar akademiknya ada SPD, MPD, MSI, City Certified Trainer, Certified Public Speaker, Certified Basic Neuro Linguistic Programming. Benar ya Pak ya? Alhamdulillah benar. Tadi hafalannya baru sampai situ. Kemudian nama panggilannya Biondi. Tadi saya pengen tanya Pak Sanjay, kenapa Biondin, khusus Sanjay itu panggilnya Biondin. Panggilannya Biondi. Kemudian beliau itu luar biasa, masih muda. Rencana sampai jam 4. Kalau 30 menit, wah. Oke, terima kasih. Ibu operator, boleh isi di slideshow. Okay. Apakah Uniska ada slogannya? Uniska, yes. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita buat hari. Oke, kalau saya bilang Uniska, bagus nih, KPMU tuh selalu punya jargon-jargon menarik karena sering ke Jakarta. Oke. Okay. Gimana Bang? Uniska, maju, sukses, yes, gitu ya. Terlalu panjang. Gimana? Tegal, maju. Saya mau coba ya, apakah para dosen Uniska semangatnya sama seperti semangat para mahasiswanya atau tidak? Ya. Uniska, bergerak, maju, sukses, yes. Kan saya hari ini bukan untuk menggurui, jadi konteksnya tidak ada mengajari satu arah. Saya datang ke Banjarmasin tentunya mau belajar juga dari ibu bapak semua. Izinkan nanti kita diskusi dua arah, biar nanti ibu bapak mendapatkan sesuatu yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya atau belum pernah didengar sebelumnya. Begitupun saya akan mendengar insight-insight baru yang bisa saya bawa ke Jakarta terkait dengan mungkin hal-hal yang sangat spesial yang terjadi di Banjarmasin, sehingga nanti ketika di Jakarta saya mau berkolaborasi dengan ibu bapak, kita mungkin outputnya akan membuat sebuah program tulisan yang tulisannya mungkin tidak langsung empiris, mungkin non-empiris dulu, sehingga nanti harapannya setiap dari kita bisa gabung di artikel itu
mungkin di satu artikel ada 7-10 orang gitu misalnya gitu ya. Kemudian artikel yang lainnya juga kita akan buat seperti itu. Harapannya setiap orang goalnya minimal punya Scopus ID. Ya. Jadi kita nggak usah bertele-tele. Ini bukan sesuatu yang nonsense, tapi kita harus capai. Jadi ada targetnya. Oke. Baik. Nah hari ini knowledge sharing dan berikutnya nanti kalau ada waktu dari Ibu moderator kita akan workshop kecil-kecilan. Karena kebetulan hari ini tidak hanya dari BK saja ya, dari yang lain juga. Tidak. Mungkin boleh kembali dulu. Oh, kembali dulu ke jadi ceritanya saya ini anak band, tapi saya mau cerita sedikit kenapa perjalanan saya akhirnya saya menciptakan teori kebekaan yang ada musiknya. Karena yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang pernah saya alami, bahkan saya lakukan sejak dari masa muda. Kenapa ini penting saya tunjukkan? Biar ibu bapak lebih memahami, saat ini sudah menjadi dosen, kecintaan ibu bapak waktu kecil itu apa? Mungkin itu bisa menjadi keunikan kita, bisa menjadi specialty kita, yang membedakan kita, misalnya kita BK gitu ya. Ini ngomongin soal dosen-dosen yang di BK. Kebetulan saya suka musik, maka saya mengintegrasikan music therapy dengan counseling. Nanti ibu bapak silakan refleksikan kira-kira apa yang disukai sejak dulu, sejak kecil yang kita coba integrasikan dengan keilmuan kita. Tadi sudah dijelaskan, alhamdulillah puji Tuhan saya bisa menjadi lulusan terbaik di 3 universitas. Harapannya nanti begitu juga nanti waktu S3. Mohon doanya. Dan saya mau sharing bahwa pencapaian saya sampai hari ini sebagai seorang dosen muda, saya merupakan dosen yang punya skor Sinta paling tinggi 1 Unika Atmajaya. Posisi kedua adalah Bapak Rektor kami. Yang ketiga adalah calon profesor di Fakultas Teknik. Hari ini saya mau share dulu, karena kata anak muda sekarang, kalau nggak ada bukti, hoax. Jadi saya mau memberikan bukti-bukti dulu. Setelah itu Bapak Ibu wajib pilih saya coblos nomor 4. Ya, pokoknya bukti dulu. Nah, saya mau bongkar rahasianya. Ternyata untuk mencapai ini, secara individual itu kita punya reputasi. Yang pertama itu, yang kedua adalah organisasi. Organisasinya dari tingkat paling bawah. Program studi, fakultas langsung ke universitas. Jadi kalau ibu bapak nanti lihat di halaman Sinta masing-masing, ibu bapak itu kontribusinya nanti ke prodi, ke fakultas, dan universitas. Jadi skor Sinta ini sangat menunjukkan kapabilitas dan predikat kita sebagai seorang dosen. Yang efeknya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk organisasi. Makanya hari ini kalau bisa kita sama-sama, satu artikel tapi isinya 10 orang, itu skornya masing-masing. Berbeda dengan skor yang nanti kita coba klaim di JR. Kalau di JR nanti dibagi ada 60%, ada 40%, dan seterusnya. Tapi kalau di Sinta, kita masing-masing punya skor. Kita memberikan kontribusi berapa. Ini tips and trick dan saya akan membongkar seperti pesulap merah membongkar tips and trick sulap. Dan hari ini saya akan bongkar semuanya yang mungkin di workshop lain itu nggak dibongkar. Karena ujung-ujungnya bayar dulu. Kalau di sini saya nggak mau berbayar. Biar nanti biar Tuhan aja yang bayar kebaikan ini gitu ya. Mudah-mudahan ya. Nah, sampai hari ini sudah ada 70 dokumen yang ada di Scopus. Ini hanya hitungannya 3 tahun saja. Itu artinya kalau per tahun kalau kita bagi 70 dibagi 3 sama dengan 23,3. Luar biasa, 5 juta rupiah. 23 atau 24 ya, 23 atau 24 setahun. Itu artinya, kalau saya bisa, kenapa ibu bapak tidak bisa? Pasti pertanyaannya, kapan nulisnya? Saya bahkan tiap hari pasti nulis. Lalu tipe tulisannya yang seperti apa, saya akan bongkar. Ternyata tulisan itu tidak harus soal penelitian empiris. Opini ternyata bisa. Kalau ibu bapak sering nulis opini, bahkan menulis surat kabar, ternyata itu kita bisa publikasikan. Catatannya adalah yang penting ada referensi. Itu saya bongkar yang pertama. Yang kedua, kalau ibu bapak punya skripsi, punya tesis, punya disertasi,
setiap bagiannya itu ternyata bisa kita publikasi. Bab 1, bab 2 itu bisa menjadi literatur. Bab 3 dan seterusnya, kalau itu ada report untuk counseling, ada short report, gitu, report, itu bisa kita laporkan. Per individual bisa kita laporkan. Kalau mau dilaporkan secara banyak, nanti artikelnya berbeda lagi. Original investigation, misalnya. Nanti saya akan bongkar semuanya. Mungkin ini yang akan membuat kita semangat. Pulang dari ruangan ini, ibu bapak minimal sehari dalam dua, sehari dua jam gitu ya, menulis apapun yang sifatnya itu sesuai dengan apa yang kita alami setiap hari, sesuai dengan bidangnya. Dan alhamdulillah puji Tuhan, sekarang citasi saya di Google Scholar sudah 1281. Kalau saya mau minjam apa yang pernah disampaikan oleh Bang Sanjaya waktu di kelas, kalau kita melakukan sesuatu itu setidaknya bermanfaat buat orang lain, biar amalnya itu jariah. Dan kalau kita refleksi, pekerjaan kita itu sebenarnya amalnya jariah terus, Ibu Bapak. Ketika kita berkarya, kemudian karya kita dikutip oleh orang lain, maka karya kita itu akan terus dikutip terus-menerus sepanjang hidup kita, bahkan kalau kita tidak ada di dunia ini, tulisan kita itu akan berkata siapa kita sesungguhnya, dan amal itu terus berjalan. Ya. Ini yang saya kutip dari ilmu Bang Sanjaya. Terima kasih ilmunya, Bang Sanjaya. Dan kalau ibu bapak melihat ini, itu artinya dosa saya sudah gugur 1281. Ya. Nah, kalau ibu bapak mau main game seperti itu, gitu ya, ini sangat gaming sekali mindset-nya. Kalau ibu bapak merasa bahwa dosa saya sudah 1000, ya udah kejar aja targetnya, sitasinya sampai 1000. Biar imbang. Ya. Ini mindset gaming aja. Kemudian saya akan memberikan pembongkaran sulap yang berikutnya dari point of view saya sebagai seorang associate editor di Helion Psychology. Kebetulan saya adalah satu-satunya manusia dari Asia Tenggara yang menjadi associate editor di Helion Psychology milik Elsevier. Elsevier adalah publisher nomor satu di dunia yang kalau kita tembus ke sana, alhamdulillah keren banget gitu ya. Tapi saya bekerja di dalamnya. Nanti saya akan bongkar semuanya demi Uniska, biar Uniska nanti bisa naik reputasinya ya. Oke. Saya juga nanti akan bongkar dari point of view saya sebagai seorang reviewer di Frontiers in Psychology. Ini rakor muri yang pertama, tadi mungkin belum disebutkan oleh Ibu Moderator, saya izin. Kemudian, ini adalah teori yang iseng saya ciptakan sebagai dosen muda, karena saya adalah seorang anak yang penuh keisengan. Dari kecil iseng terus, dan akhirnya pas jadi dosen iseng. Keisengan saya adalah meng-create teori. Ini tidak serta-merta saya ciptakan, karena waktu COVID-19 saya bekerja sama dengan para alumni Bimbingan Konseling Unika Temajaya, membuka layanan konseling gratis waktu COVID. Waktu itu yang nelfon kami selalu minta bagaimana caranya dalam konseling yang hanya sekali saya tidak, mereka bisa sembuh dalam tanda kutip. Lalu kita harus berpikir, semua pendekatan konvensional yang kita pelajari tidak ada di satu pertemuan. Akhirnya saya coba baca-baca lagi, ada single session, ada SFBT, SFBT aja masih short sekali. Kemudian saya elaborasikan dengan musik, lalu saya elaborasikan dengan teknik-teknik yang lainnya. Akhirnya saya ambil rapid test, saya ambil jadi rapid counseling. Alhamdulillah puji Tuhan tembus di dua publisher ternama di dunia, Cambridge dan Oxford. Itu artinya kalau teman-teman juga punya mimpi yang sama, pasti itu mungkin. Tidak ada yang mustahil di dunia ini sebenarnya. Dalam konteks ini ya, dalam pekerjaan kita, ternyata tidak ada yang mustahil. Nah, saat ini teori ini sudah banyak disitasi dan dicoba diuji efektivitasnya oleh mahasiswa-mahasiswa di Atmajaya. Kemudian ini adalah rekor muri yang pertama, karena teori tadi saya, yang kedua. Karena teori tadi saya mendapatkan rekor muri yang kedua. Kemudian saya dinobatkan sebagai salah satu World Top 2% Scientist versi Stanford University. Kemudian saya di-invite oleh APA untuk menjadi International Affiliate di sana. Dan ini adalah rekor muri yang ketiga, mudah-mudahan bukan yang terakhir, sebagai manusia Indonesia pertama yang menjadi Associate Editor di Helion Psychology. Dan ini akhirnya saya mendapatkan penghargaan lagi yang terakhir kemarin, menjadi The Most Innovational Alumnus versi Atmajaya, karena memang lumayan banyak publikasinya. Nah, hari ini saya akan ajak semua ibu bapak
melakukan hal yang sama, silakan replikasi yang saya lakukan. Saya yakin dan percaya dari UNISDA bahkan semuanya bisa melakukan hal yang sama. Kita brainstorming dulu. Karena saya adalah seorang dosen dan ibu bapak adalah seorang dosen, kalau kita berbicara tentang fakta, fakta itu berkaitan dengan data. Saya mau lihat dulu data di ruangan ini, datanya itu seperti apa. Silakan ibu bapak jawab pertanyaan sederhana ini yang mengantarkan kita berdiskusi dua arah nanti. Apa yang ibu bapak pikirkan tentang riset atau publikasi? Silakan, boleh bad things, boleh positive things, boleh, silakan. Mungkin sulit, mungkin ribet, mungkin perlu biaya dan seterusnya. Silakan buka gadget, handphone boleh, laptop boleh. Lalu masukkan, oh ini mungkin boleh kembali karena kodenya beda ya. Silakan masuk ke menti.com, kemudian gunakan kode ini 1484 2914. Setiap orang berhak menjawab dengan 3 kata, 3 frase, atau 3 kalimat. Apapun yang ada di benak ibu bapak saat ini, silakan tumpahkan. Kalau dalam ilmu konseling itu katarsis, silakan katarsis. Karena kalau ibu bapak katarsis, itu awal dari kesembuhan. Siapa tahu selama ini, setiap semester, ketika ditagih di BKD, mana publikasinya? Oh, selalu depresi. Selalu keringat dingin. Apalagi kalau Bu Ani udah minta-minta, mana publikasi, mana laporan BKD-nya? Bangsa Jaya, mana laporan BKD-nya? Udah merinding diskon. Stress gitu ya. Dan laporan itu bukan sekedar laporan, Ibu Bapak. Karena laporan itu nanti bisa kita ambil untuk diborang. Diborang akreditasi organisasi kita. Jadi apa yang kita laporkan tentunya untuk organisasi juga sangat bermanfaat. Bukan secara individual, tapi untuk organisasi juga. Silakan. Sudah. Kalau sudah boleh diklik bagian tengah. Ya. Silakan jawab secara jujur saja. Saya juga tidak hafal. Atau sambil menunggu, ada yang mau sharing langsung karena kita tidak di layar Zoom. Langsung saja, mungkin Bapak sudah ada jawaban pastinya. Gak apa-apa, jujur aja. Ini adalah ruang kejujuran ya. Hari ini adalah ruang kejujuran untuk kita semua. Silakan Pak. Ya. Kalau tidak muat, tidak bisa memuat, gak apa-apa. Saya tanya langsung aja. Oh, Bapak Hengki. Silakan Pak. Jawabannya sangat komprehensif ya. Terima kasih Pak Hendi. Bapak mau memberikan jawaban. Penelitian atau riset itu adalah satu hal yang membuat kita yang tadinya tidak tahu menjadi seorang orang yang tahu. Dan hasil dari penelitian kita, apa yang kita boleh, kita baik dari penelitian ataupun yang
Ya, dan juga ada pihak yang terluka. Maka salah satu untuk di bagian bagian guru kami pertama yang terima kasih banyak. Ini sharingnya bagus dan itu relate dengan real case ya. Ada lagi yang mau sharing? Tunggu-tunggu, nanti kita diskusinya interaktif ya. Bu, apa kalau ada yang mau bertanya atau diskusi terkait dengan real case seperti ini boleh saja. Oke. Okay. Terima kasih Pak Hengki dan Pak Rojali dan Pak Alek. Oh, Abdul Alek. Okay. Baik, terima kasih banyak atas sharingnya. Dua statement tadi sangat luar biasa, langsung mewakili apa yang dimaksud dengan riset dan publication. Kemudian, Bapak, ini nice sharing. Kalau saya boleh izin menjawab, kalau nanti bersama saya, wah ini kayak capres ini. Kalau bersama saya, pertama free, tidak ada uang sama sekali. Yang kedua, mungkin agak lambat tadi, kalau dari pengalaman saya, lambat itu artinya memang kita benar-benar submit ke jurnal yang beneran. Karena banyak jurnal di luar sana yang mengklaim bahwa bayar dengan uang sekian, bisa langsung publish di hari kesekian. Itu adalah aligator, ya bukan, predator ya. Itu adalah predator. Kalau aligator itu yang di sungai sebelah. Ya, itu predator. Kenapa disebut predator? Karena tidak melalui proses peer review. Peer review adalah review dari rekan sejawat. Kalau dalam konteks internasional berarti reviewernya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Terutama mereka yang punya fokus yang scope dengan artikel kita yang sama. Ya. Nah, biasanya prosesnya memang berbulan-bulan. Walaupun kita revisinya sekali, biasanya kurang, bisa 2 kali, 3 kali bahkan. Bisa 4 kali, kalau di Helion itu bisa 6 kali, 7 kali. Dan prosesnya bisa sampai 6 bulan, sampai dengan 8 bulan. Nah, kenapa itu penting? Ternyata kalau ibu bapak semua mengurus JA, nanti semua bukti emailnya itu harus dilampirkan. Siapakah yang sudah mengurus? Kalau saya boleh sharing, kemarin saya ngurus LK550, harus lompat jabatan karena memang artikel saya lumayan banyak. Tapi mentok di Dewan Guru Besar karena dianggap saya belum S3. Jadi itu yang membuat saya gregetan. Saya harus segera S3. Karena ternyata untuk lompat jabatan dari AA menuju LK itu harus S3. Jadi beruntunglah ibu bapak yang sudah S3. Sekarang ketemu dengan kita bersama nih. Siapa tahu dengan S3-nya ibu bapak ada rezeki untuk bisa segera ke Guru Besar.
Amin ya. Nah, nanti Bapak, saya akan bongkar ternyata jurnal-jurnal itu yang internasional bereputasi memang menyediakan dua pilihan. Pertama adalah open access, yang kedua adalah closed access. Yang open access adalah mereka semua yang jurnalnya itu, jika kita submit, kita harus berbayar. Membayar sejumlah uang. Tapi membayar sejumlah uangnya bukan di muka, tapi di perut, bukan. Tapi di akhir, ketika sudah accepted, ada LOA-nya, letter of acceptance-nya, beliau, editor-in-chief, akan mengirimkan berita bahwa apakah kita harus membayar sejumlah uang atau tidak, itu tergantung jurnalnya. Kalau jurnalnya hybrid, kita tinggal pilih close access saja. Kalau yang open access, berarti kita harus membayar sejumlah uang yang jumlahnya lumayan, bisa 30-40 juta kalau di konform. Dan itu sebenarnya penting untuk kita bayar, biar kita membuka amal kepada orang lain yang mengakses secara gratis. Jadi sebenarnya kita meraktir banyak orang. Prinsipnya gitu, kalau open access. Kalau close access, kita tidak berbayar sama sekali. Tapi yang berbayar adalah mereka yang mendownload. Tapi ternyata, banyak sekali rekan dosen yang bertanya, kalau close access nanti JA saya gimana? Nanti asesor dan reviewer saya nggak bisa nilai dong. Enggak. Reviewer dan asesor ibu bapak hanya mengklik link DOI atau link artikelnya, kemudian untuk membuktikan apakah artikel itu memang sudah diterbitkan di jurnal itu. Karena kita melampirkan juga dokumen asli dari PDF artikel kita kan. Jadi reviewer hanya melihat itu, asesor hanya melihat itu. Dia tidak akan pernah peduli apakah itu close access atau open access. Ini saya bongkar lagi rahasia yang berikutnya. Nah, ketika ibu bapak nanti ternyata dapatnya yang close access karena kita mau gratisan, itu nggak apa-apa. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa saya harus tembus jurnal yang artikelnya itu harus open access. Kalau open access-nya memang kita punya duit, punya uang untuk bayar itu, monggo. Tapi kalau nggak punya, karena kita mau gratisan, dan orang lain yang berbayar, nggak apa-apa juga. Dan ternyata banyak sekali cara untuk mendownload, kan? Saya nggak perlu sharing di sini. Nah, tapi cara yang paling cermat adalah kunjungi ResearchGate setiap penulis itu. Kita bisa request di ResearchGate. ResearchGate itu adalah Facebook-nya para akademisi. Ya. Atau kita boleh pinjam akses perpustakaan universitas yang berlangganan. Salah satunya di Jakarta itu ada UBI dan Unika Atmajaya. Jadi kalau ibu bapak mau nanti lewat saya mau download silakan. Karena bisa langsung download secara gratis ya, close access. Apalagi kirim email. Karena saya banyak sekali yang close access dikirim email sama orang-orang yang minta artikel saya. Dan prinsipnya setiap orang yang dikirimin email itu kalau di budaya barat pasti selalu memberi mereka. Dan mereka pasti akan fast respond, selalu cepat. Dan itu harus kita budayakan. Jadi kalau di artikel itu ada nama kita, kemudian ada email, itu bukan pajangan di Google. Itu ada fungsinya, itu ada keberfungsiannya. Kita harus sadar betul bahwa email itu suatu saat kita akan dihubungi lewat email itu oleh banyak orang, tergantung kepentingannya. Oke, lanjut lagi. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ini perjalanan hidup kita, Ibu Bapak. Kalau kita sudah menjadi dosen, kita dicap jidatnya ketika sudah dapat serdos, seumur hidup kita harus sudah bisa mengabdikan diri sebagai seorang dosen. Kalau mau keluar juga bisa, itu pilihan. Tapi saya mau menempatkan diri di depan Ibu Bapak. Marilah kita bersama-sama, kita sadari bahwa profesi ini sangat luar biasa. Bahwa profesi ini tidak hanya mencari sesuatu yang sifatnya sangat duniawi, tapi bekal juga untuk kita kemudian sebenarnya. Ini adalah ladang amal kita sebenarnya, Ibu Bapak. Pekerjaan yang sangat luar biasa. Nah, kalau Ibu Bapak sudah sadar betul ini adalah pekerjaan panggilan hidup kita, kita harus sadar nih, target kita adalah guru besar. Buat Ibu Bapak yang merasa bahwa saya hanya cukup sampai S3 saja lalu tidak guru besar, silakan refleksikan lagi. Sayang banget. Karena biasanya kalau sudah S3 dan nggak mau guru besar, karena bayang-bayang tanggung jawab. Nanti saya harus nulis buku, nanti saya harus nulis publikasi internasional bereputasi. Mari kita buka hal ini, biar kita tidak jadi ketakutan. Ya, nanti beberapa tahun kemudian universitas mandat
Alhamdulillah dan panen guru besar. Amin ya. Amin. Dan mudah-mudahan nanti setelah ini mungkin tidak saya lagi yang ngasih, tapi dari teman-teman PK ngasih ke fakultas yang lain. Ya, harus sharing knowledge lagi ya. Biar nanti amal jariahnya terus mengalir dari saya ke ibu bapak ke yang lain dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, kita harus manfaatkan keadaan. Saat ini tuh ada percepatan guru besar dan rektor kepala ibu bapak. Jadi buat ibu bapak yang sudah S3, gunakan manfaatkan kesempatan ini. Karena saya mentok di S3, jadi nggak bisa. Jadi ibu bapak silakan manfaatkan. Ini sudah baik sekali pemerintah kita. Nah, kalau kita baca, ini panduannya sudah bisa di-download. Kalau ibu bapak punya slide saya, itu tinggal diklik-klik saja ya. Ini kita lihat, Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi, angka kreditnya itu paling tinggi di antara yang lain, 40. Coba bayangkan, kalau ibu bapak punya kum yang masih kurang, tapi punya 2 saja, sudah 80. Itu artinya menuju jenjang akademik kemudian, misalnya katakanlah saya kemarin AA 150, menuju 300 itu butuh 150 lagi. Dengan kuadran yang berbeda dari setiap tridharma gitu ya. Tapi kalau saya punya kelebihan 10 artikel, dan itu bisa ditabung untuk kenaikan selanjutnya. Jadi yang bisa ditabung adalah penelitian. Untuk pengajaran hangus kalau kelebihan, untuk pengabdian masyarakat hangus juga kalau kelebihan. Tapi untuk penelitian dan publikasi itu tetap stay, tidak akan hangus. Kalau kelebihannya banyak, akan ditabung. Jadi kalau saya mengejar lagi 2 tahun kemudian untuk rektor kepala tertinggi itu berapa ya? 700 ya. Jadi target saya 2 tahun lagi adalah LK 700. Karena bisa ke sana, karena tabungan saya sudah banyak. Jadi dari simulasi ini ibu bapak sudah bisa berpikir, ternyata publikasi itu sangat bermanfaat untuk individu maupun organisasi, karena umumnya sangat besar. Oke. Nah, nanti ibu bapak silakan perhatikan di Sinta masing-masing, skor ibu bapak tuh sudah sejauh mana. Karena kalau kita sudah punya artikel di Scopus yang terindeks Scopus, kemudian kita sebagai penulis tunggal, skornya juga 40, dan seterusnya. Ini ada pembagian. Ini silakan dicek saja. Kita coba have fun dengan riset ibu bapak, semoga waktunya cukup ya. Saya punya satu gambaran unik yang ibu bapak boleh gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada chat, potongan chat yang sangat bagus. Kalau kita punya mindset atau framing berpikir tentang riset, ibu bapak selalu bisa mengkomedikan hal sehari-hari. Kebetulan ini bisa kita komedikan ya. Ini ceritanya adalah chat dari laki-laki dan perempuan yang LDR, Banjarmasin dan Jakarta ceritanya. Yang Jakarta itu laki-lakinya, perempuannya di Banjarmasin, gitu ya. Oke. Perempuannya bilang gini, kayaknya kita udah gak bisa lanjut lagi tuh. Kemudian, saya laki-lakinya, oh enggak, sebut saya. Laki-laki di Jakarta menjawab dengan pertanyaan, kenapa? Kemudian dibalas lagi oleh perempuannya, aku gak kuat LDR. Kamu berhak bahagia tapi bukan sama aku. Aku butuh yang selalu bisa di sampingku, dan aku udah nemu orangnya. Kalau kita analisis, itu sesuai dengan konteks riset. Yang pertama ini pendahuluan. Kayaknya kita udah gak bisa lanjut lagi, itu pendahuluan banget dari wanita ya. Rumusan masalahnya kita bertanya, kenapa? Kemudian yang menjadi latar belakang, si perempuannya merasa, dia udah gak kuat. LDR, Banjarmasin Jakarta, jauh ya. Kalau naik sampan berapa hari tuh? Bisa tembus ke Saranjana dulu kan? Saranjana tuh. Belum nyampe Saranjana udah hilang. Beda. Nah ini jokes aja. Lanjut, yang menjadi dasar teorinya adalah kamu berhak bahagia tapi bukan sama aku. Ini adalah teori-teori yang biasa digunakan oleh para wanita-wanita yang mau memutuskan laki-laki yang baik hati. Kamu terlalu baik buat aku. Kamu berhak bahagia tapi bukan sama aku. Udah ada yang Ini saya udah ngomong orangnya. Sudahlah, pembaca dan tipu. Siapa yang mau saya kirimkan kepada ibu bapak? Bukan itu tulisan-tulisan saya itu semuanya konten fenomena hari-hari. Dan sangat orang juga.
Nah, mungkin kalau ibu kota berpikir kalau pentas nasional berprestasi itu harus yang naik berlipat, harus yang berlipat, harus yang lupa. Apa kalau itu benar kita nggak bisa kamu hanya suami kok. Semoga itu berlipat. Semoga itu kan ada orang yang sangat berlipat. Semoga. Bapak lakukan yang pertama adalah mengetahui ini. Saya yakin dan percaya S1, S2, S3 itu sudah diajarkan. Tapi saya mau fokus di basic step yang pertama. Memilih topik. Memilih topik itu bisa menjadi momok yang paling besar problematikanya di setiap dosen. Karena apa? Banyak ide, tapi akhirnya sulit menentukan. Atau sama sekali tidak ada ide. Ya. Padahal sebenarnya kita selalu ngajar, setiap semester ganjil selalu ngajar yang sama. Semester genap selalu ngajar yang sama. Lalu ketika ditanya, kamu mau riset apa atau menulis tentang apa di semester ini? Bingung. Tapi kalau bikin soal ujian UTS dan UAS, bisa untuk mahasiswa. Ternyata kita bisa mengoptimalkan tugas-tugas mahasiswa sekarang. Mohon maaf, maksudnya kita bukan menggurui atau bagaimana ya Ibu Bapak. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka di tugas-tugas. Lakukan riset kecil-kecilan, survei kecil-kecilan. Tugas itu nanti kita publikasikan, saya akan bongkar. Banyak sekali publikasi saya bersama mahasiswa, saya menjadi corresponding author. Last author dan corresponding author hanya survei kecil-kecilan. Kita akan buktikan, ya. Tidak ada bukti hoax, saya akan buktikan nanti semuanya. Ya. Nah, ketika kita menentukan topik, ada tiga kuadran yang ibu bapak harus perhatikan. Yang pertama adalah, Saya pikir, karena sebut saranjana, jadi katanya nggak boleh sebut ya. Tadi saya di mobil gitu nih, ibu bapak. Saya jujur aja, saya tanya ke teman-teman yang ada di mobil, di Banjar Masin kok ya nggak boleh diucapkan apa? Saya takut salah sebut, nah kan? Kita boleh, saranjana tuh 8 jam, jadi boleh di sini katanya. Kalau dekat-dekat sana, baru nggak boleh. Ya, maaf ya kalau oke. Yang pertama, topik itu harus kita ketahui. Seperti yang saya katakan tadi. Mata kuliah di internet terganjil dan gelap, tadi itu saja. Betul. Mata kuliah itu, kenapa ternyata kita, ya? Kira-kira materi apa yang sangat menarik? Di pertemuan berapa yang sangat menarik? Kan soal-soal ujian, UTS, atau kuis juga itu bisa menjadi wadah kita untuk menulis skor sebenarnya. Ya. Yang kedua, topik itu memang benar-benar kita sukai. Jadi kita kompak ujian itu, mungkin awalnya kita nggak suka, tapi lama-lama itu cinta ya. Dan itu, semester kita itu muncul dengan terbiasa, bisa dengan terbiasa. Terakhir, jika ibu bapak nanti mengurus akreditasi, kita akan ditanya secara personal, RPS. RPS itu adalah rancangan pembelajaran semester. Pertanyaan simpel dari asesor, apakah daftar referensinya ada karya ibu bapak atau tidak? So, ini saya bongkar lagi sebagai pesulap abu-abu. Setiap RPS saya selalu ada tulisan saya. Bahkan lebih banyak tulisan saya dibandingkan referensi yang lain. Itu bukan berarti kita tidak melihat tulisan yang lain. Bukan. Justru dari ramuan yang sudah kita tulis, kita sudah mengcompile hal-hal yang baik di luar sana. Sehingga para mahasiswa sudah bisa baca aja dari artikel kita sebenarnya. Nah, nanti saya akan bongkar lagi, ternyata artikel bukan hanya empiris, ada banyak. Dan itu bisa kita buat jadi referensi. Kalau di RPS kita ada itu, maka orang kita bagus. Akreditasi kita bukan baik sekali, tapi unggul, mantap, biasa. Nah, lanjut lagi. Ketika kita ngomongin topik, ternyata ada dua hal yang bisa kita lakukan. Biasanya kita naif sama yang ini nih, Bu Bapak. Benar nggak? Kita sangat naif dengan ini. Ternyata ketika saya belajar di Universitas Indonesia, mereka sangat pro dengan ini. Kenapa?
prinsip sains, prinsip keilmuan, falsifikasinya harus tinggi. Ketika sebuah topik atau variabel itu di-repeat terus-menerus, kita replikasi terus-menerus, maka itu akan menjadi ilmu yang ajaib. Karena ngomongin soal sebuah teori, teori itu bisa menjadi patah atau terus ajaib karena memang ada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan. Jadi sains itu berada di posisi itu. Kenapa penting untuk direplikasi? Karena itu, untuk membuktikan apakah ada bias budaya. Kalau itu saya teliti di Banjarmasin, seperti yang saya tadi ucapkan di awal. Misalnya saya punya variabel tertentu atau teori saya mau coba nih teori saya kepada anak-anak Banjarmasin. Bisa nggak repeat itu? Ketika itu berhasil, berarti di daerah Kalimantan, di daerah ibu kota, ternyata punya kesamaan. Universalitas, istilah sainsnya begitu. Punya universalitas, walaupun budaya berbeda, tapi di dua provinsi ini ternyata hasilnya sama. Saya coba lagi di Sumatera, sama. Papua, sama. Udah. Berarti rapid counseling ini cocok untuk Indonesia. Kalau ibu bapak lakukan ini simpel sekali. Ibu bapak jatuh cinta dengan tulisan siapa di jurnal. Kalau sudah jatuh cinta, silakan kirim email ke penulisnya, minta instrumennya biar kita adaptasi. Lihat teorinya dia menggunakan apa, kita langsung paraphrasing dan seterusnya. Lalu kita tulis artikel yang replikasi itu, kita tembuskan ke jurnal yang sama. 100% pasti akan habis. Kenapa? Karena jurnal melihat kontinuitas dari artikel. Kalau artikel itu dilanjutkan sama orang-orang di dunia antar berantah, karena dianggapkan Indonesia di mana nih? Tapi dilanjutkan di Indonesia nih. Terus kita ngapain lagi di jurnal yang sama, maka itu akan hanggul dan berat. Saya sudah membuktikannya. Ya. Oke. Okay. Yang kedua, new topic. Topik yang benar-benar baru. Kalau kita lihat di dunia psikologi atau bimbingan konseling, setiap hari itu muncul istilah-istilah baru yang mungkin belum ada teori dasarnya. Kalau kemarin itu kita bahas positif, toxic positivity, kemudian bicara tentang apa alpha male, alpha female dan seterusnya. Mungkin itu teorinya masih populer ya, tapi teori di jurnal itu belum ada. Makanya itu penting untuk kita tulis. Kalau kita tulis itu pertama kali, maka kita akan di-follow oleh banyak orang untuk diikuti. Jadilah orang pertama untuk itu. Jadi kenapa saya selalu scroll TikTok saya? Karena saya mengambil kesempatan. Yang lagi hype apa nih? Istilah baru nih. Kalau belum ada, saya tulis. Kayaknya kenapa citasinya ada 1.200 sekian? Karena memang saya mengambil kesempatan itu. Nah, kalau ibu bapak mengambil kesempatan itu, bisa ditiru, bisa direplikasi. Prinsip ini sama seperti kita masuk ke dalam sebuah pesta, ya Bu Bapak. Kalau kita masuk ke dalam sebuah pesta, yang replikasi dulu ya. Kalau kita masuk ke dalam sebuah pesta, ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, lalu pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa ngobrol ke kumpulan itu? Caranya adalah follow the discussion, ya. Kita harus ikuti lagi bahas apa nih? Kalau dia lagi bahas batu bara, pasti kita ikut ya. Gak mungkin kita tiba-tiba di kerumunan itu dia bahas batu bara, kita bahas Sungai Barito. Gak mungkin kan? Pasti digebukin kita. Apain kamu ngomongin Sungai Barito? Siapa kamu gitu kan? Makanya kita ikutin kalau dia lagi ngomongin batu bara, kita ikut batu bara. Ngomongin artis-artis, kita ngomongin artis-artis. Itu adalah replikasi. Tapi dalam hal topik juga bisa kita analogikan ketika kita berada di dalam sebuah pesta. Ketika anggaplah ini sebuah pesta, ibu bapak semua pakai batik. Lalu saya pakai baju warna-warni. Yang menjadi pusat perhatian siapa? Pasti yang warna-warni. Pasti ada satu dua ibu-ibu lah nyamperin saya. Dek, kamu beli bajunya di mana gitu ya? Minimal satu ibu-ibu. Ibu-ibu yang lain ajak ibu-ibu yang lainnya. Ini bagus nih. Shopee-nya murah gini-gini seterusnya. Suaminya ikut, anaknya ikut dan seterusnya. Akhirnya kita bisa menjadi center of the topic. Kita dikerumunin. Nah, kalau ibu bapak menggunakan dua paradigma ini, mau menjadi orang yang follow the discussion, gak apa-apa.
mau menjadi orang yang berbeda dan menciptakan topik baru, juga tak apa-apa. Tinggal pilih aja. Mau dua-duanya bagus, lakukan itu. Ya, lanjut. Sebagai paradigma yang memang harus dibongkar di sini, sebagai associate editor dan reviewer, kami tidak akan pernah melihat tahap-tahap selanjutnya sebelum kami berhenti di introduction. Banyak orang yang salah kaprah, yang penting metodenya bagus, ngejelimet, analisisnya bagus, pakai pattern analysis, pakai list level dan seterusnya. Pokoknya harus ngejelimet statistiknya, pasti akan oke. Ternyata tidak. Kami melihat state of the art-nya. Kalau ini tidak ada, bahkan tidak seksi, kami langsung reject artikel itu. Tidak peduli analisisnya bagaimana. Karena kalau kita boleh jujur, setiap angka yang masuk ke dalam sebuah sistem aplikasi statistik pasti akan keluar juga sebagai angka. Tapi yang paling meaningful bagaimana cara kita mengkonstruk, cara berpikir kita di introduction ini, kita mau melihat apa? Research question-nya apa? Sehingga penting untuk kita lihat juga apakah ada gap fenomena dan ada research gap. Research gap maksud saya. Fenomena gap ini sangat mudah. Silakan lakukan fenomena gap dengan analogi yang sederhana. Fenomena gap itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Misalnya, contoh yang sederhana. Di Jakarta itu harapannya tidak banjir. Ternyata kenyataannya banjir terus. Makanya penting untuk dilakukan penelitian. Apa yang menyebabkan dan apa yang harus dilakukan? Sesimpel itu. Kalau research gap berarti ada kesenjangan antara hasil riset yang satu dengan hasil riset yang lain. Hasil riset yang satu, rapid counseling itu efektif di Banjarmasin. Ternyata di Jakarta tidak efektif. Maka itu bisa menjadi research gap. Penting untuk diteliti lagi. Mungkin di Jakarta yang tidak efektif itu, saya coba lagi di Jakarta yang pinggiran. Atau bahkan saya coba anak-anak yang bermasalah dan seterusnya. Jadi masih ada hal-hal lain yang perlu saya kaji di dalam. Nah, kalau itu teman-teman dan ibu bapak lakukan, maka introduction itu sangat kuat. Dan kami pasti akan membaca untuk part selanjutnya. Kalau part awal ini tidak jelas, udah pasti itu reject. Nggak jelas nih, reject. Jelas. Itu kita bongkar ya. Lanjut lagi. Nah. Sebagai bukti bahwa ini bukan hoax, ibu bapak, ini adalah tulisan saya bersama dosen pembimbing saya di Universitas Indonesia. Di sini kami katakan bahwa ada asumsi yang mengatakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki itu di budaya ketimuran Indonesia mayoritas laki-laki diharapkan sebagai calon pemimpin rumah tangga, sehingga laki-laki itu harus lebih punya karir lebih unggul dibandingkan wanita dan jenjang pendidikannya juga harus lebih tinggi dibandingkan wanita. Namun kenyataannya wanita juga punya jenjang karir yang oke dan gelar akademik yang juga oke. Sehingga itu bisa menjadi keseksian atau state of the art untuk bisa diteliti lebih lanjut. Apa kira-kira faktor yang menyebabkan si laki-laki dan perempuan ini punya kesetaraan? Selain ngomongin soal kesetaraan gender, apakah ada pengaruh dari parenting styles orang tuanya? Apakah ada pengaruh dari thinking styles atau perbedaan cara berpikirnya? Atau ada perbedaan dari career decision self-efficacy atau CDSE? Dan ini kita analisis, kita compare, dan kita mendapatkan hasilnya. Untuk selanjutnya, ini yang di Semarang bersama dengan para pembimbing saya. Saya juga mengklaim bahwa ternyata CBT itu di konteks academic anxiety dan self-efficacy itu tidak efektif, walaupun ada yang efektif. Nah, ini juga seni dalam menjahit, teman-teman dan ibu bapak. Kalau kita temukan ada tulisan yang memang mau kita arahkan untuk menuju tidak efektif sebagai gap, maka kita fokus ke situ saja. Yang efektifnya nggak usah kita tulis.
Ini adalah teknik. Karena setiap tulisan itu kan sebenarnya ada jumlah wordingnya, ya, ada jumlah words, ada limitations words-nya. Jadi tidak semua dukungan itu bisa kita masukkan, tapi kita harus memberikan point of view kita di dalam introduction, kita mau fokus kemana. Walaupun nanti reviewer mungkin ada yang jeli gitu ya. Tolong tambahkan ini ada yang efektif kok, gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi selagi tidak mendapatkan reviewer yang jeli, kita bisa menempatkan posisi kita. Itu keunggulan kita sebagai penjahit. Karena penulis itu sama dengan penjahit sebenarnya. Nah, di sini saya klaim bahwa ada juga CBT yang efektif, tapi masih terlalu konvensional gitu ya. Saya coba lihat lagi, ternyata musik juga efektif, tapi musik itu berdiri sendiri. Akhirnya, idenya adalah saya coba integrasikan CBT dengan musik. Dan akhirlah ini sebagai sesuatu yang baru di Indonesia karena diintegrasikan antara CBT dengan musik. Ini adalah pembongkaran rahasia yang berikutnya. Ibu bapak, kalau baca artikel, pasti fokusnya ke judul dan abstrak. Setelah itu bagian yang lainnya dilupakan, kan? Ya. Ternyata bagian terpentingnya itu di bagian akhir, Ibu bapak. Kenapa di bagian akhir? Ya. Di bagian limitations ini penting untuk kita cermati karena itu bisa kita lakukan replikasi. Jadi kalau ibu bapak baca artikel jurnal, dan jurnal itu sebut saja tadi Helion misalnya. Lalu ibu bapak mau melakukan replikasi dan submit lagi di Helion, 100% itu pasti diterima. Karena mereplikasi apa yang sudah ada. Dan replikasinya harus plus. Plusnya itu dari mana? Dari limitations ini. Kalau para penulis menyatakan bahwa kelemahan dari publikasi atau riset saya ini adalah A, B, C, D, sampai E gitu, katakanlah. Maka kita harus jawab limitations itu di dalam replication clause kita. Kita harus jawab, misalnya ya, saya beri keterbatasan dalam penelitian saya ini, bahwa penelitian saya ini untuk judul yang pertama ini, kelemahan dari penelitian saya adalah saya mengambil datanya waktu di sore hari. Waktu para siswanya mungkin sudah pada lelah. Gitu ya. Lalu hanya pakai skala penilaian, tidak ada observasi, tidak ada wawancara. Maka saya memberikan suggestions juga di limitation saya. Kalau ini direplikasi atau dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya, tolong ambil datanya di pagi hari dan tolong diinterview dan diobservasi. Sehingga itu bisa lebih kompleks datanya, akurat. Ada data kuali dan data kuanti. Kalau ibu bapak tertarik untuk mereplikasi ini dan tembus lagi di Helion, saya yakin dan percaya ini bakalan tembus. Saya punya instrumennya, silakan direplikasi. Kalau mau. Kalau mau coba-coba Scopus yang pertama, silakan coba ini. Karena saya sudah bongkar. Ya. Yang kedua, ini juga saya sudah bongkar. Sebenarnya pembongkaran ini saya agak tricky karena saya mau lakukan publikasi selanjutnya di jurnal yang lain. Nah, saya mau bongkar lagi tips and trick yang lain. Waktu itu tesis saya adalah passive dan active music therapy terhadap academic anxiety dan self-efficacy. Jadi ada 4 variabel tuh. 4 variabel itu kalau dibolak-balik totalnya bisa berapa kali lipat gitu ya. Itu artinya saya bisa membuat itu kalau saya potong satu-satu, pieces-nya bisa berkali-kali lipat jumlah publikasi saya. Tips and trick-nya adalah saya fokus dulu nih ke pasifnya, sehingga saya klaim di sini sebaiknya pasif dan aktif itu kita coba sandingkan. Padahal sebenarnya ini tips and trick saya sudah punya datanya, saya mau tembusin lagi ke jurnal lain. Ini saya kutip. Kita bongkar rahasianya. Mantap kan? Di workshop lain dirahasiakan itu. Makanya bayar dulu 15 juta. Oke. Nah, ini saya bongkar lagi, Bu Bapak. Sudah siap menuju sarjana? Menuju hal yang lebih dalam lagi? Masih cukup gak ya, Mbak Anda? Lanjut ya. Satu jam lagi ya. Karena memang rahasianya banyak banget, sumpah. Karena kalau saya dipanggil workshop, biasanya berhari-hari kita langsung program juga. Silakan buat outputnya, saya pulang, kita submit gitu. Harapannya gitu, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mencapai itu juga.
Jadi selepas saya dari sini, ibu bapak mau konsultasi, mau ngobrol via Zoom atau lewat Mbak Sri atau lewat Mas Sanjaya, silakan saja. Pokoknya harapan kita UNISKA harus mencapai Scopus ID ya, minimal setiap orang punya. Itu bukan minimal lagi, maksimal. Oke. Ini pembongkaran rahasia yang berikutnya terkait dengan jurnal internasional reputasi yang selama ini kacamata kita sama ketika kita memandang jurnal nasional. Jurnal nasional adalah kumpulan artikel-artikel yang pastinya selalu empiris. Empiris itu artinya selalu basis riset ya, selalu ada hasil penelitian. Paling mentok nanti systematic review atau literature review yang non-empiris gitu ya. Jadi ada hasil penelitian yang lain, lalu kita coba elaborasi dan kita analisis. Ternyata di internasional banyak sekali tipe yang akhirnya membuat saya secara pribadi semangat untuk membuat semua tipe artikel yang disediakan oleh jurnal internasional. Nah, kita coba ambil ya. Ini salah satu jurnal internasional di bidang mental health. Konseling masuk, psychology masuk, psychiatry masuk, kedokteran masuk, pokoknya ada mental health-nya, nursing masuk, pendidikan juga sebenarnya masuk-masuk sedikit ya. Kalau kita baca di jurnalnya, jadi kalau ibu bapak masuk ke dalam website jurnal, silakan klik bagian tipe artikel. Tipe artikel itu akan dijelaskan jurnal ini menerima tipe artikel apa saja. Jadi kalau teman-teman ibu bapak melihat tadi pertanyaan saya, riset dan publication itu sebenarnya kenapa saya bisa and or. Itu bisa dua hal yang berbeda. Riset pasti basisnya empiris, publication tidak selalu empiris. Dua hal yang berbeda ya. Nah, target kita di panduan pedoman angka kredit Japung kita tidak pernah dijelaskan apakah artikel jurnal kita itu basisnya empiris atau non-empiris. Saya bongkar lagi. Mumpung peraturannya belum diubah, kita cermati itu. Ibu bapak ya. Hanya dijelaskan bahwa apakah artikel itu ditembuskan di jurnal internasional bereputasi atau tidak, betul kan? Tidak pernah tulisannya apakah empiris atau non-empiris, betul? Betul. Mumpung masih begitu, GB bukan sesuatu yang susah lagi. Mumpung masih seperti itu. Mudah-mudahan saya tidak dipanggil ke kementerian untuk melihat hal ini ya. Karena kalau saya dipanggil di kementerian, saya bongkar ini, mereka ubah nanti ya. Pokoknya ini jadi rahasia kita bersama aja. Ya, oke. Nah, kita lihat ini ada original investigation. Selalu perhatikan wordingnya, ibu bapak. 3.000 kata itu artinya tidak terlalu banyak kan? Hanya berapa lembar ya? 4-5 lembar mungkin dengan double space. Ya, ya. Itu artinya berarti untuk mengerjakan itu kalau ada datanya tidak perlu lama-lama. Saya buat lagi untuk ibu bapak biar lebih ringan. Kenapa dalam sehari itu bisa menulis dalam 2 jam? Karena saya melihat ini nih. Ternyata satu artikel ada 600 kata, boleh loh. Oh iya ya. Betul. Jadi kalau ibu bapak punya fenomena. Kalau di Google nanti munculnya adalah berita-berita ya dari platform yang lain. Tapi kalau Google Scholar jelas itu adalah artikel ilmiah. Kalau belum ada silakan menjadi penulis yang pertama. Walaupun ada referensi yang populer nggak apa-apa. Tapi secara ilmiah kita adalah penulis yang pertama. Nah, silakan perhatikan referensinya hanya 6. Itu artinya cuma 6 kali baca gampang. Gampang. Oke, okay. Kita lihat lagi systematic review. Ini agak berat, tapi kalau ibu bapak mau coba S3 ini biasanya buat begini. Mas Rizky nanti silakan dicoba. Narrative review agak lebih gampang karena 2.000 kata. Saya juga sudah pernah menulis ini. Special communications 3.000. Neuroscience and psychiatry 1.200 dan seterusnya. Viewpoint ini opinion. Kalau ibu bapak selalu diundang untuk menjadi penulis di koran-koran atau majalah tertentu,
sayang banget tulisan ibu bapak tidak bisa diklaim di JA. Atau walaupun bisa diklaim, skornya kecil sekali. Tapi kalau itu tembus, walaupun hanya 1.200 kata, 40 di Sinda, 40 di JA. Kita bongkar ya rahasianya. Mudah-mudahan ibu bapak jadi semangat. Pulang dari sini jadi semangat. Kemudian ada correspondence, letter to editor, ada letter in reply, ini 500, 400, coba bayangin. Silakan pelajari ini. Jadi hampir semua jurnal internasional yang memang sangat bereputasi menyediakan tipe artikel yang beraneka ragam, tidak hanya empiris. Kita buktikan lagi, Frontiers in Psychology. Saya ambil dua contoh jurnal di bidang mental health yang memang number one ya. Tipenya itu ada banyak. Yang lain tuh mungkin ada 3-5, tapi kalau mereka ini banyak. Original Research, ini sama seperti jurnal nasional yang biasanya kita baca. Kemudian Systematic Review seperti yang tadi. Metode, kalau ibu bapak punya metode baru yang bisa diciptakan, mereka terima. Kalau review, literatur review, mereka terima juga. Mini review, berarti lebih sedikit lagi. Bisa selembar dua lembar. Selembar dua lembar saja bisa diterima. Policy and Practice Review, kalau memang ibu bapak menulis tentang kebijakan baru untuk pendidikan Indonesia misalnya, ini bisa diterima. Hypothesis and Theory, saya sudah tulis nih, teori saya, itu diterima. Perspective, Opinion, ini juga singkat, silakan ditulis. Opini tentang pendidikan di Banjarmasin misalnya. Atau nilai-nilai kearifan lokal Banjarmasin itu apa ya? Ada sana. Semangat bergerak dan sukses tadi. Oh bukan. Semangat. Mungkin itu boleh dicermati lagi. Kira-kira semangat Banjarmasin apa? Saya pikir pasti ada setiap daerah. Ya. Nah, apa? Pantang menyerah. Sampai usahanya sampai ujung, sampai akhir hayat lah ya. Nah. Itu berarti falsafah atau value yang bisa kita terjemahkan dalam konteks literatur review misalnya, atau perspektif misalnya. Kenapa semangat itu luntur di zaman sekarang? Kita bisa analisis generasi strawberry karakternya begini. Lalu solusi yang harus kita lakukan biar generasi strawberry punya value ini bagaimana? Wah, asik banget tuh perspektifnya. Langsung laku di internasional. Karena internasional muak dengan hal-hal yang tidak baru. Kalau kita nulis sesuatu yang baru yang sifatnya sangat ikonik, sangat etnisitas gitu ya, mereka tuh anggap itu sebagai sesuatu yang sangat seksi. Ini saya spill lagi, pembongkaran rahasia yang berikutnya. Karena biasanya dari workshop-workshop yang lain kalau ibu bapak ikuti, follow barat. Kalau kalian gak follow barat, maka kalian tidak akan tembus internasional. Saya akan buktikan tulisan-tulisan saya follow-nya apa yang terjadi di Indonesia. Ya. Kita lihat nanti. Kemudian case report satu orang aja, counseling satu orang aja, itu bisa tembus. Community case study, mungkin ini ada beberapa orang yang kita laporkan juga bisa tembus. Conceptual analysis, curriculum, instruction, pedagogi, data report, policy brief, banyak sekali. Ini banyak sekali ya, nanti silakan dibaca saja. Ada opinion. Saya akan menuju tulisan-tulisan saya yang sudah sampai pada publikasi di beberapa tipe. Kalau kata anak muda tadi ya, kalau tidak ada bukti hoax, ngapain ngomong panjang kali lebar kali tinggi? Apakah kamu sudah buka? Ini adalah research atau original investigation yang pernah terpublish, yang tadi yang pernah sebelumnya saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya saya kolaborasi lagi dengan dosen pembimbing saya di Universitas Indonesia. Mereka punya publikasi, lalu saya coba percantik, saya tambahkan, saya kurangkan, lalu saya menjadi corresponding dan last author-nya. Kenapa harus di Helium? Karena saya bekerja menjadi associate editor, itu ada privilege. Kalau teman-teman publish di sini, karena ini adalah open access, teman-teman bisa membayar kalau diterima itu sekitar 40 sekian juta. Karena open access.
Jadi tidak ada pilihan close access. Tapi kalau ibu bapak dan teman-teman kolaborasi sama saya, tetap akan melewati proses review yang menjelibat ya Pak. Satu kali, dua kali, empat kali, karena memang beneran, beneran jurnal ya. Karena LSKCB kan publisher nomor satu, jadi sangat ketat. Tapi karena ada nama saya di dalamnya, jadi gratis. Ya, karena privilege di kontrak saya itu selain mendapatkan gaji setiap 6 bulan, privilege-nya adalah kalau ada publikasi yang mengatasnamakan, menyertakan nama saya di dalamnya, maka saya akan mendapatkan privilege gratis. Walaupun bersama-sama gitu ya, tidak hanya si cloud. Jadi kalau ibu bapak dan teman-teman berminat, sepertinya Mas Rizky sudah melihat ya, ada Lady, ada Arli, dan teman-teman yang lain yang berkolaborasi dengan saya. Ini saya bongkar rahasianya. Mereka lakukan riset, saya ikut di belakang, saya rapikan hal-hal yang sekiranya belum seksi, saya seksiin gitu ya. Kemudian saya tambahkan kutipan-kutipan yang memang untuk memperdalam. Kemudian saya coba buang hal-hal yang tidak perlu, lalu disubmit, lalu proses peer review dan seterusnya, akhirnya terpublish dan gratis. Jadi bukan serta-merta karena ada nama saya langsung bisa diterima ya, karena begitu banyak juga artikel yang saya coba bantu ternyata di reject. Tapi nggak apa-apa, di reject berarti bukan berarti itu adalah akhir dunia. Kalau saya boleh sharing nanti di beberapa artikel saya harus 17 kali jatuh dulu, baru akhirnya ke 18 kali bisa diterima. Tapi kenapa harus melewati itu? Ternyata saya harus belajar dari peer review yang pertama, saya revisi. Peer review yang jurnal berikutnya, saya revisi. Peer review yang ketiga, saya revisi sampai 17. Dan akhirnya, yang ke-18 diterima, tulisan saya semakin cantik. Nah, saya belajar dari para profesor-profesor yang mengomentari tulisan saya. Dan kalau saya boleh bongkar, itu adalah teori saya. Untuk mempublikasikan teori tidak semudah itu sebenarnya. Harus 17 kali jurnal nolak dulu, bahkan saya ditolak di rumah saya sendiri. Kalau nanti ada waktu saya boleh share dokumen saya, kalau dokumen itu saya tulis tanggal, kemudian nama jurnal, kemudian status, rejected or accepted. Itu ada flow-nya semua. Saya hitung 17 jurnal menolak saya, kemudian di jurnal ke-18 akhirnya teori saya diterima. Karena memang lebih cantik. Nah, kalau ibu bapak nanti mengalami, oh saya baru ditolak dua kali. Dua kali itu masih belum apa-apa, ibu bapak. Coba ambil apa yang dilakukan oleh para penemu teori yang dulu gitu ya. Mereka itu melakukan ribuan kali percobaan. Katakanlah 1000 kalau kita boleh ambil genapnya. Kalau dia berhenti di percobaan 999, maka dia tidak akan menjadi pencetus teori. Nah, semangat ini yang perlu kita bangun sebenarnya, ibu bapak. Tidak semulus yang saya katakan, nanti perjuangannya memang seberat itu. Tapi niscaya. Karena kan harus kumpayakul ya. Harus yakin dan percaya. Kalau kita memang yakin dan percaya kita bisa, saya yakin dan percaya, pasti bisa. Yang penting terus berusaha aja. Lanjut lagi. Ini yang saya pilih tadi yang music therapy itu, saya pilih akhirnya tembus ke Sage Journal. Ini internasional bereputasi juga. Nah, ini yang saya katakan, saya berkolaborasi dengan mahasiswa saya. Ada 1, 2, 3, 4. 4 orang ini di dalam satu kelompok yang sama, lalu saya bimbing membahas tentang toxic positivity. Ini adalah survei sederhana. Oke, tadi saya katakan kalau ibu bapak punya tugas quiz, kemudian ujian tengah semester dan akhir semesternya itu masih dengan tertulis, coba kita alihkan dengan riset-riset sederhana. Kenapa perlu kita lakukan dari semester pertama? Karena biasanya masalah yang paling utama kenapa mahasiswa kita lama lulusnya, karena mereka tidak terbiasa. Tidak terbiasa menulis, tidak terbiasa membaca, tidak terbiasa untuk melakukan riset. Pas skripsi, kabur-kaburan. Benar. Dan ternyata efeknya itu ke organisasi. Di orang kita jelek masuk di tahun ini, ternyata 3,5 tahun atau 4 tahun kemudian, yang lulus tidak sesuai dengan yang masuk di tahun itu. Jadi jelek kan?
Makanya kita harus melihat itu. Kalau kita memulai mahasiswa kita dari semester pertama mereka ngeriset, deskripsi bukan sesuatu yang menakutkan. Kenapa penting ini saya sharingkan ke ibu bapak? Karena kalau ibu bapak lihat perlombaan SMP bahkan SD, mereka itu riset lomba. Jakarta jadi juri riset karena memang dikenalnya sebagai dosen muda yang riset gitu ya. Jadi diundang ke sekolah-sekolah untuk menjuri lomba riset. Saya lihat anak SD kok jago-jago banget. Anak SD, anak SMP, bahkan SMA udah pro sekali. Lalu saya beranggapan berarti anak semester pertama bisa dong kita kasih begini. Bisa banget. Anak SD aja bisa. Bahkan mereka penelitiannya riset yang eksperimen. Masa anak S1 survei kecil-kecilan nggak bisa? Benar. SD aja eksperimen. Saya mau kasih semangat ini, biar ibu bapak mulai nih. Mungkin semester ini mau berakhir gitu ya. Silakan nanti di semester berikutnya kasih kuis, kasih ujian tengah semester, kasih akhir semester, riset aja survei kecil-kecil. Biar nanti waktu skripsian jelas. Bahkan waktu skripsian dia akan mensitasi tulisan dia. Kalau ibu bapak bermimpi mau internasional, monggo. Kalau nasional juga udah jadi alhamdulillah banget buat mereka. Karena kita membantu mereka juga untuk bisa punya pegangan lanjut dapat beasiswa. Kebetulan sebagian dari mereka ini dapat beasiswa S2 LPDP karena mereka punya riset yang terpublikasi di internasional. Ini modal utama. Berarti kita membantu mereka juga untuk melanjutkan amal jariah kita. Ya, ini bagus banget, ibu bapak. Lanjut lagi. Ini adalah naratif review yang pertama kali dalam hidup saya yang mematahkan mitos yang tadi saya sudah sharingkan ke Pak Hengki. Kata orang banyak, untuk tembus ke jurnal internasional bereputasi, kita harus mepet orang-orang yang sudah punya publikasi. Saya buktikan saya seorang diri, karena memang saya masih jomblo gitu ya. Saya buktikan bahwa saya seperti matahari, walaupun sendiri, tapi tetap bersinar. Jadi, saya coba nulis sendiri, ternyata tembus. Dan ini dimulai di tahun COVID-19, 2020. Walaupun COVID-19 itu 2019 di Wuhan ya, tapi masuk Indonesia itu Maret 2020, saya ingat banget. Waktu COVID itu semua di rumah, saya bingung mau ngapain. Karena saya hobinya nulis, dulu kan musisi nulis lagu gitu ya, gombal-gombalin cewek, puisi, dan seterusnya. Karena saya jadi dosen, saya harusnya nulis sesuatu yang bermanfaat, yang lebih berfaedah. Bukan hanya untuk satu cewek, tapi untuk semua cewek yang ada di dunia. Oh enggak. Akhirnya saya tulis ini. Online cyber counseling. Apakah online cyber counseling itu benar-benar baru? Atau memang sudah lama? Akhirnya saya buat literatur review, saya baca semua tentang cyber counseling. Saya tuliskan sejarahnya. Dan sekarang adalah tulisan yang punya sitasi paling banyak di antara yang lain. Jadi kalau ibu bapak melihat contoh ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat sederhana. Fenomena yang sangat real yang kita lihat, karena di 2020 saya lihat online counseling, setiap orang juga membutuhkan online counseling, saya tulis sejarah. Karena banyak orang yang salah kaprah, online counseling ini benar-benar baru ya. Ternyata bukan, dari dulu itu sudah ada. Lanjut lagi. Di masa COVID-19 ada penyakit cabin fever, waktu itu lagi hype di Twitter, di Facebook, di Instagram. Terus saya coba cek di Google Scholar, nggak ada yang menulis tentang cabin fever. Saya tulis aja. Yang lainnya, ini adalah jurnal Lampung yang sekarang sudah Scopus Q1. Ini milik Mas Aprizo, kalau kenal teman-teman dari UNES. Ya. Saya pernah bantu Mas Aprizo di tahun 2018 mengirimkan sebuah artikel. Artikel ini berangkat dari bab 1 dan bab 2 tesis saya. Bagaimana CBT itu memandang academic anxiety. Versi CBT, academic anxiety itu konseptualisasi kasusnya seperti apa. Bab 1, bab 2, itu bisa. Itu bisa dipublikasikan. Jadi kalau ibu bapak tesisnya itu belum terpublikasi, dan publikasinya masih versi full, silakan literatur review-nya bisa dipublikasi. Terus kalau ada pertanyaan gini, saya sudah lulus lama, ternyata di jurnal-jurnal itu tidak akan pernah bertanya datanya itu tahun berapa.
Tapi mereka selalu melihat apakah ini masih relevan di zaman ini atau tidak. Itu jawaban. Bukan data itu tahun berapa. Tapi informasi ini masih relevan atau tidak. Makanya kalau kita lihat di jurnal-jurnal, mereka tidak akan pernah tunjukkan riset ini dilakukan di tahun ini. Tidak pernah. Kecuali memang longitudinal ya. Kalau longitudinal dia akan tuliskan di tahun 2020 sampai dengan 2010 hasil risetnya begini dan seterusnya. Selanjutnya, systematic review. Saya juga pernah menuliskan duet dengan, ini bukan duet nih, ini banyak di choir. Di choir dengan teman-teman dari Riau. Jadi akhirnya saya berkolaborasi dengan banyak orang ketika saya ke universitasnya sama seperti ini. Goalsnya adalah ayo kita kolaborasi. Ayo kita kolaborasi. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa kolaborasi. Kita buktikan bahwa memang pertemuan ini ada outputnya, bukan sekedar pertemuan saja. Nah, ini review artikel, silakan nanti dibaca saja. Seperti apa, silakan ditiru. Kebetulan ini internet-based parenting intervention. Ini ngomongin soal bagaimana parenting itu dilakukan secara internet-based. Kemudian kita coba review. Kemudian, kalau ibu bapak hobinya mengkonstruk instrumen, konstruk instrumen juga itu bisa dilakukan publikasi. Ya. Mas Rizky mau putar. Usahakan bahwa memang yang kita kutip adalah jurnal-jurnal yang memang terindeksasi Scopus atau WoS. Tapi itu bisa terbantahkan jika ternyata topik itu sangat minim. Sangat minim artinya belum tentu topik itu masuk ke dalam jurnal-jurnal internasional reputasi. Bisa jadi topik itu hanya di jurnal internasional atau bahkan nasional. Sama seperti misalnya kita bahas tentang value Banjarmasin. Ternyata di internasional belum ada, tapi di nasional ada beberapa. Lalu pertanyaannya, bisa nggak kita kutip ini? Bisa. Asalkan kita ngomongin soal persentase. Mungkin itu kita kutipnya beberapa gitu yang dari nasional untuk mengklaim value-nya Banjarmasin. Tapi untuk menceritakan yang lain kan kita butuh data-data dari artikel Scopus yang lain. Ya. Jadi tidak pure semuanya adalah Scopus. Catatannya adalah jika ternyata topik yang paling mau dibahas itu dari nasional, maka nasional itu yang kita kutip. Kalau abang lihat nanti di artikel-artikel kami, tidak semuanya ternyata internasional reputasi. Tidak semua. Lanjut lagi, masih ada apa? Itu dulu ya. Okay. Kalau teman-teman mau mengkonstruksi instrumen, itu juga bisa. Kemudian case report hanya satu saja. Ini adalah konstruk teori yang saya buat. Ini adalah jurnal ke-18 yang saya coba submit. Ini juga rahasia yang perlu saya bongkar. Kalau ibu bapak ditolak skop, jangan turunkan ranking ibu bapak. Paham nggak maksudnya? Karena biasanya ibu bapak kalau ditolak Scopus Q1, maka ibu bapak akan menarik artikel itu dan submit lagi di Scopus Q2, 3, atau 4 gitu ya. Saya punya mindset bahwa karena saya bongkar semua artikel tergantung dari publisher-nya. Kebetulan saya ambil dari semua publisher. Saya coba. Elsevier saya coba. Oxford saya coba. Cambridge saya coba. Dari setiap publisher itu, mereka kan punya list Q1 ya. Kalau Q1 yang pertama ditolak, list yang kedua. Begitupun seterusnya sampai 1000 misalnya. Untuk saya nggak nyoba sampai 1000, pemberhentian yang ke-17 aja udah stop. Karena Q1 kan ada banyak. Jadi ibu bapak jangan pernah menurunkan itu. Karena hak menurunkan itu bukan dari editor atau reviewer. Karena editor dan reviewer tidak akan pernah bilang, silakan turunkan Scopus Anda. Tapi silakan coba ke jurnal yang lainnya. Kita tanggap kalau jurnal yang lainnya berarti Scopus Q1 lagi boleh dong? Boleh.
Bukti saya, ini Scopus Biosa satu-satunya orang Indonesia yang tebus ke sini. Mana jurnal ini sudah puluhan tahun berada di dunia. Dan baru orang Indonesia pertama kali saya. Dan sosokan lagi pakai teori sendiri. Kalau apa ya, hikmah. Kalau hikmahnya itu berarti saya dipertemukan dulu oleh 17 jurnal yang sebenarnya bukan rezeki saya. Tapi belajar dari 17 jurnal itu. Akhirnya di jurnal ke-18 itu adalah jurnal saya. Sama seperti hari ini saya mungkin ditolak beberapa wanita di Jakarta gitu ya. Tapi saya tidak pantang menyerah, saya akan terus cari di mana itu wanita yang harus menjadi jodoh saya. Kalau saya berhenti mungkin saya nggak akan dapat jodoh nanti. Nah, saya coba mengambil analogi ini. Nah, ini case report juga. Merokok itu hal yang sangat wajar. Dan merokok itu bisa kita identifikasi dari case report. Apakah ada anxiety, depression, psychological symptoms, negative effect kalau misalnya orang yang kita minta untuk tidak merokok lagi dalam seminggu, dua minggu, mereka mengalami ini atau tidak, kemudian kita laporkan dan itu tembus. Nah, lanjut lagi. Opinion, viewpoint, dan perspective. Ibu bapak pernah mendengar istilah ini? Herd stupidity. Dulu sangat hype sekali di tahun 2021. Waktu lebaran yang kedua kalau nggak salah. Lebaran kedua itu di Jakarta udah nggak peduli lagi COVID-19. Ya, ditabrak semua. Dan itu menciptakan kerumunan. Jadi istilah yang paling wajar dalam dunia medicine itu adalah herd immunity. Kita menciptakan kelompok-kelompok yang memang menciptakan imunitas yang baik. Bahwa setelah disuntik vaksin, komunitasnya jadi bagus gitu ya. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ternyata COVID-19 kemarin di lebaran kedua, menciptakan herd stability, ngumpul-ngumpul ketularan semua. Nah, saya analisis, karena istilah ini sangat hype di TikTok, di Twitter, di Facebook, di Instagram. Saya cari di Google Scholar, nggak ada. Saya menjadi orang pertama menuliskan herd stability untuk saya analisis secara irrational belief dari pandangan REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Lagi-lagi, saya tidak memberikan sesuatu yang janji, tidak ada bukti, tapi saya buktikan. Kalau memang belum ada di Google Scholar yang menulis itu, tulis, Ibu Bapak. Kalau belum ada referensinya, jadilah orang yang pertama menuliskan itu. Silakan nanti, value Banjarmasin, belum ada yang menulis, tulis. Ternyata Scopus Q1. Ini cuma opinion loh Ibu Bapak, cuma 2 lembar. Silakan nanti download kalau nggak percaya. Ketika aja di Google nih judulnya langsung download cuma 2 lembar. Membaca 2 lembar saya membuat Ibu Bapak akan terbakar. Terbakar artinya gila ya, gini doang bisa tembus gitu. Kalau gini doang mah gue juga bisa. Ayo, kita harus punya semangat yang sama. Jadi jangan nunggu Ibu Bapak punya riset yang panjang kali lebar kali tinggi nggak jelimet. Baru kampus jurnal internasional. Nanti deh tunggu gue S3 atau nanti deh tunggu gue lektar kepala baru gue tulis. Jangan tunggu Ibu Bapak. Kalau bisa nabung dari sekarang sehingga menuju S3, menuju lektar kepala itu bukan sesuatu yang sulit. Atau menuju guru besar itu bukan sesuatu yang sulit. Karena kita mulai dari sekarang. Ya. Lanjut lagi. Nah, rekor muri yang pertama, jadi kalau Ibu Bapak menuliskan, ini termasuk Indomedia dan Reflection. Kalau Ibu Bapak merefleksikan pengalaman Ibu Bapak mengajar, itu juga bisa ditulis. Ya. Kebetulan rekor muri saya yang pertama, saya menciptakan Doa Bagi Bangsa, lagu untuk dinyanyikan di COVID-19. Dan itu sangat viral waktu itu, dan komennya banyak sekali di YouTube. Dan itu saya analisis dan saya tuliskan ke dalam sebuah artikel. Bahwa musik itu sebagai obat penyembuh di era COVID-19. Ya, tulis saya analisis karena itu sebagai media, bagian dari media. Silakan nanti dibaca dan di-download untuk dipelajari.
Kemudian teori yang saya ciptakan karena agak ngejelimet di jurnal yang sebelah, saya coba terjemahkan dalam lebih short, lebih pendek. Short communicationsnya saya tulis, yang tadinya rapid telepsychotherapy saya tulis di sini rapid counseling. Tembus juga di jurnal Q1 juga. Kemudian personal reflection, saya coba untuk menerjemahkan atau memisahkan atau mengartikan gitu ya. Guidance as God you and I dance, kemudian counseling as communicate yourself in God. Dan ini saya refleksikan sebagai seorang educator dan counselor. Jadi kalau ibu bapak punya pengalaman refleksi dalam mengajar, dalam memberikan intervensi, itu bisa ibu bapak tuliskan. Kalau kalian mendapatkan manfaat apa dan orang lain mendapatkan manfaat apa, itu bisa tembus juga. Ini rekor muri yang pertama juga saya tuliskan. Kemudian ini juga rekor muri yang kedua saya tuliskan refleksinya. Ini tembus juga. Masih di rekor muri yang kedua saya tuliskan juga bagaimana pengalaman saya sebagai seorang pencetus teori. Kemudian saya mendapatkan insight apa, saya tuliskan. Ini juga hanya 2 lembar. Lalu rekor muri yang ketiga saya tuliskan juga. Rekor muri yang ketiga ini saya tuliskan sebagai sharing is caring. Bahwa kalau saya men-sharingkan pengalaman achievement saya kepada orang lain seharusnya melakukan hal yang sama. Kemudian ini correspondence letter to editor. Ngomongin soal transference and counter transference. Pasti ibu bapak sudah tidak asing bagian psikologi dan BK. Transference dan counter transference itu di psychoanalysis. Kemudian music therapy untuk addiction. Dan ini yang paling banyak sebenarnya di Oxford. Kalau ibu bapak nanti berminat untuk kolaborasi atau menulis pribadi juga nggak apa-apa. Di Oxford ini lumayan cepat untuk publikasinya. Terbukti bahwa teman-teman Malang itu sekarang yang S3-nya sudah pada ngantri di sini semua. Nah, kita coba Uriska apakah mau coba juga di sini atau tidak. Nah, ini topik yang sangat sederhana. Waktu di tahun sebelum COVID-19, ngomongin soal Bhinneka Tunggal Ika itu agak-agak gimana gitu ya. Nah, ternyata COVID-19 ini selain membawa dampak yang negatif, ada dampak positifnya. Saya ambil dampak positifnya. Bahwa COVID-19 itu membangun solidaritas kita kembali sebagai bangsa Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan di antara kita, tidak ada lagi perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, kita semua sama. Kita harus kembali lagi ke roots kita, Bhinneka Tunggal Ika, untuk sama-sama membangun bangsa ini keluar dari COVID-19. Ternyata dianggap seksi. Kalau kita lihat cuma seorang diri nih. Nah, berarti kalau ibu bapak mau nulis sendiri di sini bisa nggak? Bisa. Lanjut lagi. Waktu itu saya adalah seorang yang apatis terhadap vaksin. Kalau boleh jujur sampai hari ini saya belum pernah vaksin COVID-19. Kalau saya boleh jujur. Ya. Kebetulan saya terbang ke Riau, saya terbang ke sini, udah nggak ada vaksin. Jadi saya aman. Kenapa saya punya mindset seperti itu? Karena buat saya, karena kan saya punya paradigma yang berbeda terhadap keilmuan. Ya. Tidak ada virus yang tiba-tiba muncul langsung ada vaksinnya. Buat saya, kita semua kelinci percobaan. Ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Tapi ini mindset saya. Lalu saya mengklaim bahwa seharusnya kita jadikan itu sebagai opsional, bukan mandatory. Kalau saya salah dalam stand for ini, gitu ya, stand for this position, seharusnya saya ditolak oleh ekspor, karena saya sebagai rivalnya WHO. Karena mereka berdiri sebagai jurnal ilmiah, mereka harus menerima hal-hal yang memang point of view-nya mungkin menjadi point of view yang lain. Karena saya di sini berani mengklaim seharusnya COVID-19 vaccinations itu menjadi optional, bukan mandatory. Karena waktu itu saya lihat vaksin itu terus ada vaksin 1, 2, 3, bahkan mungkin kalau nggak diberhentiin itu sampai seterusnya, sampai tahun ini. Makanya saya stand for this position. Nah, kalau dibaca lagi, itu kaitannya dengan mental health. Jadi saya coba hubungkan dengan mental health.
Ini agak politis, tapi memang saya coba keluar dari zona nyaman saya. Karena waktu itu saya mikir, wah saya mungkin nanti akan dicari sama opung. Jadi cari sama opung, gak apa-apa saya dicari, saya ngobrol aja sama opung. Ini pandangan saya sebagai seorang saintis, pung, gitu. Untungnya sampai sekarang mungkin saya gak dicari. Tapi nanti keluar dari UNISKA mungkin bisa. Perspektif opinion. Jadi ada template tersendiri ya. Template-nya sebenarnya kayak random gitu, tapi silakan ikuti template saya. Bahwa saya membuat template sendiri. Saya ada template-nya sih. Nanti saya boleh kirim. Bahwa alinea segini kita harus ngomongin apa, alinea segini sampai dengan di bagian akhir kita tutup posisi kita. Posisi kita itu menentukan posisi kita ada di mana gitu ya. Stand for apa? Kalau saya stand for opsional, bukan mandatory. Karena saya klaim dulu nih yang kalau mandatory efeknya ini, buktinya ini. Kalau itu opsional, ada hal yang perlu kita lakukan. Misalnya apa? 5W ya. Lupa nih karena kebanyakan tulisan. 5W kalau nggak salah ya. Itu saja sudah cukup tanpa harus vaksin. Dan bukti saya tanpa vaksin masih sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Lanjut. Selanjutnya kita membahas tentang metaverse. Metaverse ini sangat hype sekali. Saat ini metaverse bisa untuk semua disiplin ilmu. Apapun disiplin ilmunya, sekarang semua diminta untuk pindah ke metaverse. Dan saya membahas bersama teman-teman dari Padang nih, ada Prof. Ibdil, kalau ibu bapak kenal, Prof. Ibdil yang baru jadi profesor. Kemudian Bang Itsar yang sekarang studi di Malang, dan teman-temannya dari Padang juga. Kita membahas tentang virtual reality in metaverse untuk kebutuhan mental health di masa mendatang. Dan ini adalah citasi terbanyak juga di antara yang lain kalau dicek di Google Scholar. Karena sangat hype sekali. Ini dikutip oleh banyak sekali orang-orang di disiplin ilmu yang lainnya, bukan hanya psikologi dan counseling, tapi fisika, kemudian kedokteran, kemudian antropologi dan lain sebagainya mengutip ini. Karena kebetulan di tahun ini kami agak nyeleneh ini, kita membahas metaverse terhadap mental helping profession. Jadi yang pertama tuh, makanya jadi acuan bagi yang lain. Kemudian, kalau ibu bapak pernah membaca berita tentang chemtrails, tahu chemtrails? Yang di langit itu ada asap-asap. Waktu era COVID-19 yang versi apa ya? Versi Omicron B11529. Kalau ibu bapak ingat bahwa di Jakarta kemudian daerah Jawa yang lain tuh ada pesawat lewat mengeluarkan asap. Itu lagi viral banget waktu itu. Dan di berita-berita populer dinyatakan bahwa ternyata pemerintah lagi nyebarin COVID itu. Kan lagi hype ya? Dan ternyata itu masuk ke beberapa media internasional. Kalau ibu bapak baca di Twitter, diklik aja ini ya, misalnya bagian mana ya? Bagian share, misalnya nanti di bagian share ini bisa terlihat di Twitter itu di-tweet oleh apa saja. Media internasional mengutip ini. Itu artinya tulisan yang sederhana aja jadi pembahasan di dunia. Karena di sini kami klaim bahwa chemtrails in the skies of Indonesia are they conspiracies to cause prolonged COVID-19 atau enggak? Apakah memang chemtrails itu membuat COVID-19 itu terus menerus ada atau sebenarnya itu adalah propaganda semata? Dan kita tulis efek dari ini terhadap mental health. Lagi-lagi saya hubungkan dengan mental health. Kemudian ngomongin ChatGPT, ini juga citasinya lumayan banyak. ChatGPT sangat hype saat ini, apalagi buat generasi zaman sekarang, dan bisa dibahas di semua lini disiplin ilmu. Apakah eksistensi ChatGPT ini di pendidikan sebagai sesuatu yang sifatnya baik atau sebaliknya? Dan kita membahas bahwa ini adalah pedang bermata dua, tergantung apakah kita mau menggunakan ini sebagai hal yang buruk atau sebaliknya. Sama seperti pisau,
kita pakai pisau itu untuk motong buah atau bunuh orang. Kalau buat bunuh orang ya pisaunya jadi punya manfaat yang buruk gitu ya. Kalau kita potong buah berarti pisaunya jadi bermanfaat yang baik. Selanjutnya, ya cukup banyak, cukup apa? Silakan dibaca saja. TikTok juga saya bahas waktu di era TikTok lagi hype. Banyak orang yang sangat tidak suka dengan TikTok, bahkan menghina orang-orang yang menggunakan TikTok. Tapi saya tulis bahwa TikTok ini bisa menjadi media terapi dan sharing. Nah, yang lainnya tidak saya cantumkan, silakan nanti dibaca di Google Scholar. Kalau ibu bapak nanti mau tembuskan di jurnal internasional, hal yang perlu diperhatikan adalah publisher-nya. Banyak sekali publisher di dunia yang menyediakan kesempatan buat kita semua bisa tembus. Tapi biasanya jurnal atau publisher-nya adalah predator. Jadi saya sudah memilah beberapa publisher yang ibu bapak bisa lihat, apakah jurnal itu publisher-nya ini semua. Kalau salah satu dari sini berarti tidak predator. Artinya kalau tidak predator, ibu bapak bisa mengurus DJA, bisa diborong, ya, atau buat reward. Kalau ibu bapak di UNISKA ada aturan reward, ya, satu publikasi dibayar berapa gitu ya. Berarti ibu bapak mendapatkan reward itu. Apakah ada? Ada ya. Semuanya saya sudah cek bahwa ada yang close access dan free. Yang paling mahal tuh ini sama MDPI. Frontier dan MDPI itu paling mahal. Oh, yang ini maaf, yang ini open access semuanya ya. Yang ini open access semuanya. Frontier dan MDPI itu open access. Yang di atas dan Wiley ini ada yang close access. Lanjut, ini adalah tips and trick yang saya lakukan dan mudah-mudahan bisa ibu bapak lakukan juga. Yang pertama adalah kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Kita lihat, kalau kita di BK, kita selalu mendapatkan mata kuliah yang semester 1 dan semester 2 atau ganjil dan genap yang sama. Ya. Selalu sama. Maka kita harus menjadi orang yang expert di mata kuliah itu sebenarnya, secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Kalau saya di Atma Jaya, saya expertnya di konseling seni. Kebetulan mata kuliahnya adalah konseling seni. Jadi berkaitan dengan musik, dance, visual art, fotografi, dan seterusnya. Berkaitan dengan seni, saya coba integrasikan ke dalam konseling. Kemudian yang kedua adalah ingat selalu mimpi kita setiap hari dan selalu kita mau mewujudkan itu. Kebetulan mimpi saya yang paling dekat adalah saya harus S3 dan setelah S3 harus GB. Jadi itu selalu yang saya bawa setiap hari. Saya harus S3, saya harus GB. Maka yang saya harus lakukan adalah sesuatu yang ke arah sana. Kemudian, kita harus percaya terhadap diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukan itu. Karena banyak orang yang percaya sama orang lain dan tidak percaya sama dirinya sendiri. Gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita jadi dosen, kita harusnya sudah optimis terhadap diri kita sendiri. Kemudian, kita harus memanage waktu kita secara efektif dan jangan pernah menyerah. Kalau ditolak di jurnal yang 1, jangan nyerah. 2, jangan nyerah. Sampai 17, jangan nyerah. Bahkan sampai 20 juga jangan nyerah. Manage waktu kita dengan baik. Di saat kita sampai rumah, kalau ada waktu 2 jam minimal, tulis aja yang 600 kata. Tulis aja yang opinion. Dimulai aja dari situ dulu. Baru nanti perlahan kita mulai ke tulisan-tulisan yang lebih panjang. Kalau tulisan panjang itu membebani, maka kita tulis dulu yang lebih pendek. Ya. Kemudian, kita bekerja lebih keras dan lebih cerdas dibandingkan diri kita kemarin. Jadi yang menjadi tolak ukur kita itu bukan orang lain, tapi diri kita. Misalnya, kalau saya sudah tembus Scopus Q1 dengan tipe artikel yang singkat, maka besok saya harus tembus dengan artikel yang lebih panjang. Kalau saya sudah lektor 300, maka saya harus lektor kepala. Jadi ibu bapak, lihat diri sendiri dulu nih. Kalau saya sudah S3, lalu saya sudah mentok nih, nggak bisa ke lektor kepala karena tidak punya publikasi, maka yang harus dilakukan adalah publikasi. Jadi kembali ke diri sendiri, sekarang posisinya ada di mana dan harus apa. Kemudian, bekerja lebih keras dan lebih cerdas juga dibandingkan orang lain. Ini agak tricky.
Kalau yang lain mengejar artikel-artikel yang empiris, yang panjang gitu ya, yang mungkin setahun cuma satu, atau bahkan setahun belum ada, saya coba cermati, kan ada tulisan yang pendek-pendek. Kalau orang lain bertumpu ke sana dan mengecilkan apa yang kita lakukan, nggak apa-apa. Karena saya di Jakarta juga dikecilkan sama senior-senior saya. Kok dosen nulis yang pendek, nggak apa-apa. Saya tinggal kasih lihat aja Sinta saya lagi satu. Udah tiga mampir, udah ya juga ya kan. Nah, ya udah. Kalau kita yakin dan percaya apa yang kita lakukan itu benar, kita tidak menyalahi aturan apa-apa, lakukan. Kita tidak menyalahi aturan, bahkan itu disediakan di forum internasional. Boleh 600 kata. Kenapa orang Indonesia yang sosokan sebagai reviewer dan sosokan sebagai asesor yang tidak ada kontribusi terhadap tulisan itu mematahkan mimpi kita? Nah, prinsip saya itu senang dong lihat orang yang misalnya mematahkan mimpi, tapi saya membalasnya dengan prestasi. Nah, kalau ibu bapak juga punya semangat yang sama, dikecilkan seperti itu, biarin aja. Karena tugas mereka komentarin, tugas kita mengerjakan, Tuhan yang merestui. Jadi biarkanlah orang lain mengomentarin sebenarnya. Ya. Selanjutnya, jangan pernah, kita harus selalu memberikan yang terbaik terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Kalau bisa, apa yang kita sudah tulis, kita publikasikan. Kalau kita masih punya orang tua, kita mohon doa restu. Kalau kita punya suami dan istri, kita mohon restu juga terhadap mereka. Anak-anak kita juga, mungkin kita mohon doanya dari mereka. Dan jangan pernah kita lupakan, kita harus tutup juga dengan doa. Ya. Ini harus kita sering lakukan. Nah, sebelum ke workshop atau hal yang lebih dalam lagi, karena waktu kita, ternyata udah 4:30 versi apa? WIB atau WITA ya? WITA ya? Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu. Wah, mantap. Mantap. Saya ada LB dari Prodi Pendidikan Olahraga. Ada satu kalimat yang biasa Bang Bio ucapkan tadi. Saya bikin seksi dulu. Jadi seksi yang dimaksud dari maksudnya seksi apa ya Bang? Apakah itu tulisannya? Apakah itu topiknya? Mungkin lebih lanjut. Dan saya ingin sedikit satu lagi. Saya ada publik submit di salah satu jurnal internasional decline tanpa ada komen. Itu kira-kira apakah ada sesuatu dari jurnal saya yang menurut pembahasan yang kurang seksi atau apa gitu? Mungkin saran dan arahannya Bang. Siap, terima kasih. Irwan, baik. Saya jawab dulu ya Pak, biar tidak lupa. Terima kasih Bang Irwan atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat bagus ya. Pertama, ngomongin soal keseksian. Mereka yang kolaborasi dengan saya coba untuk melihat bahwa apakah artikel ini sudah dianggap seksi oleh associate editor atau belum. Karena saya bekerja di sana, jadi keseksian menurut Helio, khususnya Helio Sakaluchi, itu sudah saya bongkar bahwa harus ada gap. Minimal gapnya itu adalah fenomena atau riset. Kalau itu sudah ada, berarti sudah seksi. Tapi belum ada, itu artinya saya perseksi lagi. Jadi saya buat di introduction itu harus ada state of the art terkait dengan fenomena antara harapan dan kenyataan atau perbedaan hasil riset. Minimal dua hal itu. Keseksiannya di situ, Bang. Kalau topik itu, saya anggap semua topik itu seksi. Tapi bagaimana bisa menjadi seksi? Bagaimana kita bisa mempresentasikan itu sebagai suatu artikel yang seksi? Sama seperti orang gitu ya. Orang itu bisa mengklaim dirinya seksi ketika dia yakin dan percaya bahwa dirinya seksi. Jadi ya, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita submit kemudian di decline tanpa komen, berarti apa yang harus kita perhatikan? Biasanya di decline tanpa komen, apakah kita sudah sesuai dengan focus and scope atau memang jurnal itu memiliki template yang harus kita taati? Apakah template-nya sudah sesuai? Saya mengikuti template dari jurnal tersebut, terus saya unduh beberapa
publikasi terbaru dari jurnal tersebut, 2-3 artikel, saya sesuaikan dengan template dari publikasi terbaru. Kolomnya ada juga dan sudah disesuaikan. Apa mungkin saya curiga ini scope-nya yang saya salah klik. Jadi kalau boleh saya sharing, judulnya ini Effect of BCAA and Sport Massage on Telepathy Created Glass Level in Indonesian Boxing Athlete After One Day Competition. Saya submitnya di scope for recovery. Oh, recovery itu berarti penyembuhan setelah melakukan si apa mengalami cedera sporty. Iya. Dan di jurnal tersebut ada 3 scope: sport education, sport, dan sport recovery. Saya curiga saya salah scope. Apakah saya ini masuk di scope sport saja? Sebenarnya hal yang paling mudah adalah kita harus mengirim email kepada editor-in-chief-nya jurnal itu untuk bertanya, kenapa artikel saya ditolak? Jelas orang-orang luar negeri selalu akan membalas email kita dengan penjelasan yang komprehensif. Mereka tidak sombong. Silakan ditanya. Bisa jadi kekhawatiran kita itu betul. Misalnya kita menjelaskan aja, saya sudah mencitasi beberapa artikel, saya sudah menyesuaikan template, saya sudah blablabla dan seterusnya. Tapi mengapa di decline dan tanpa alasan? Bolehkah saya mengetahui alasannya? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Okay. Terima kasih. Monggo, Pak. Pertama, apakah agresi atau naslah itu sangat mempengaruhi kita untuk melalui kesimpulan kesimpulan. Nah, maksudnya itu adalah berapa porsi jurnal yang kita ambil maksudnya agresi atau yang kedua adalah seperti yang tadi itu Bapak juga tadi itu ada cara masalah rapid selesai ada 19 kali Bapak satu reject terus dan yang ke-18 baru dia terima. Kalau kita hitung aja misalkan dari jurnal pertama itu bertumbuh 1000 Bapak submit 1000 di reject itu kalau ada 17 itu sekitar 17 minggu ada 5 bulan. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ada apa biasa kalau Bapak sakit ke Bapak Bapak itu perbaikan perbaikan itu biasanya bisa gimana? Mohon izin Pak, namanya Abdul Malik. Fakultas Fisik. Ya, terima kasih. Terus ke kolom saya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Baik. Oh iya, Pak mau moderator saya dulu. Hah? Ya, terima kasih, Bang. Ya. Pak Abdul Malik, ini pertanyaan bagus sih. Ya. Yang pertama, menjawab pertanyaan berapa jumlah referensinya? Setiap jurnal itu menyediakan informasi kalau tipe ini referensinya berapa. Jadi itu harus diperhatikan. Lalu bagaimana kita bisa memilah berapa persentase untuk jurnal, berapa persentase itu untuk book review atau review buku gitu ya. Nah sebenarnya itu tidak ada pandangan yang sangat saklek, buku harus berapa, artikel jurnal itu harus berapa. Biasanya jurnal itu mengklaim bahwa minimal referensinya sekian. Tidak peduli itu dari buku, tidak peduli itu dari artikel jurnal. Nah, itu dikembalikan kepada kita sebagai penulis, apakah kebutuhan kita, kita mau mengutip dari buku, jelas kalau dari buku itu biasanya adalah teori-teori master. Kalau yang artikel itu biasanya segala sesuatu yang sifatnya sangat update gitu ya, bahwa variabel itu update-nya di tahun 5 tahun terakhir tuh bunyinya seperti apa. Mungkin lebih ke situ. Jadi tidak ada jumlah khusus buku berapa, referensi artikel itu juga berapa. Yang jelas totalnya sudah diklaim oleh setiap jurnal. Kalau original berapa, short berapa, dan seterusnya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan alasan penolakan. Nah, alasan penolakan di setiap jurnal itu beda-beda. Kalau basisnya dari pengalaman saya,
selalu diklaim bahwa ini adalah teori yang sangat aman baru dan belum ada konteks bahwa apakah sudah diteliti sebelumnya atau tidak. Nah, saya sangat bersikukuh waktu itu, saya menulis literatur review tentang V-patostratek, filosofi, patologi, strategi, teknik, dan prosedur konseling dari rapid counseling. Puji Tuhan, alhamdulillah, di jurnal ke-18 dia bilang, kalau mau diterima dengan tipe teori yang baru, minimal kamu konselingin satu orang. Saya ingat, konseling saya kan sudah lumayan banyak dari teori ini, saya ambil aja satu yang paling oke lah. Karena saya ada catatannya. Ya udah, jadilah tadi penelitian saya itu adalah case report. Kalau ibu bapak tadi perhatikan. Nah, ini case report kan? Iya. Iya. Oke. Biasanya yang menjadi perbaikan adalah selain memang kalau kami editor in chief itu yang pertama adalah keseksian. Keseksian itu dilihat di introduction. Kebetulan di introduction saya pasti sudah seksi. Kebetulan reviewer yang diberikan itu adalah reviewer yang harus melihat part yang lainnya. Maka part yang lainnya itulah yang diberikan komentar. Biasanya mereka akan berkomentar tentang jumlah subjek. Jumlah subjek dalam penelitian yang sifatnya nanti akan mengambil kesimpulan yang mengeneralisir tidak boleh kurang dari sekian ratus misalnya. Nah, kalau bisa ini penelitiannya harus ditambahkan subjeknya dan seterusnya. Kemudian instrumennya itu harus, kebetulan ada beberapa instrumen yang tidak kami ambil dari luar negeri, tidak kami adaptasi, tapi kami konstruksi. Dan ada reviewer yang agak ngejelimet, dia bilang harusnya ini dilakukan publikasi dulu instrumennya untuk membuktikan bahwa hasil reliabilitas dan validitasnya itu diklaim dulu gitu. Bagaimana Anda mengklaim bahwa segitu tapi tidak ada rujukannya gitu? Jadi serigit itu, ada reviewer yang seperti itu. Nah, akhirnya kami mencoba untuk melihat jurnal-jurnal yang lain, mungkin nanti ada reviewer yang baik sama seperti ini. Ini kan akhirnya kita menemukan jalan baik gitu ya. Kebetulan reviewer dan editor in chief-nya baik, teorinya udah bagus. Tapi lu tambahin aja satu nih, satu contoh yang sudah efektif. Akhirnya diterima. Nah, silakan aja ibu bapak pasti akan menerima komentar-komentar yang baik. Buat saya ketika mendapatkan komentar-komentar itu, bisa saja saya ambil, saya imani dan saya revisi. Tapi kalau saya rasa kayaknya nggak perlu direvisi deh. Feeling saya kalau saya coba lagi ke jurnal lainnya kayaknya ada reviewer yang baik dan akhirnya berhasil. Jadi sangat bervariasi, Pak, tergantung dari point of view si reviewer. Sama halnya ketika kita sidang di S1. Sidang S1 itu kita sebagai pembimbing pasti nanti mendengar point of view dari penguji 2 dan penguji 3. Ya mungkin kita nggak kepikiran, ya juga sih ya. Karena dosen itu punya point of view masing-masing, jadi kita tidak bisa memprediksi kalau di jurnal ini pasti komentarnya itu, nggak bisa. Di jurnal ini komentarnya itu nggak bisa. Seperti itu, Bu. Oke. Ya. Ya, makasih. Menarik sekali pemaparan. Mungkin ada beberapa yang
Terima kasih banyak pertanyaan-pertanyaan ini, luar biasa ya. Menjawab pertanyaan pertama Pak Hengki ini, sebenarnya saya harus jelaskan dulu. Ilmu kebekaan itu, kalau kita lihat memang payungnya berbeda. Tapi kalau ngomongin soal bidang BK, ternyata ada karir, ada sosial, ada pribadi, dan ada, apa lagi Bang? Belajar. Karir, pribadi, sosial, dan belajar atau pendidikan. Nah, topik-topik yang saya angkat sebenarnya tadi ada karir, kemudian ada masalah pribadi, jelas yes, pribadi, kemudian masalah sosial, sosial itu yang chemtrails, kemudian masalah vaccination dan lain sebagainya, kemudian bidang belajar juga saya tulis. Jadi kalau misalnya dilihat memang apakah ini sesuai dengan kebekaan, saya bisa jelaskan dengan bidang, empat bidang kebekaan yang memang ada di BK. Kebetulan basis keilmuan saya kedua adalah psikologi. Psikologi itu sebagai helikopter view yang memang jadi acuan saya melihat fenomena itu dari sudut pandang psikologi. Jadi kenapa akhirnya seperti bervariasi, tapi sebenarnya itu dalam satu payung sebenarnya. Karena ujung-ujungnya point of view saya adalah mental health dan psychology. Itu pertanyaan pertama untuk menjawab betapa variatifnya gitu ya. Karena ujung-ujungnya nanti memang kalau saya mau jadi GB, mungkin nanti publikasi saya yang terakhir setelah S3 adalah fokusnya konsentrasi ini aja. Tapi sekarang kalau masih muda, saya mau explore aja dulu. Saya mau explore dulu, walaupun saya sudah punya pegangan nih. Pegangan saya adalah teori saya, memang saya integrasikan dengan musik. Jadi mungkin ini yang jadi acuan saya nanti. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tesis disertasi dengan artikel itu sebenarnya sama? Sebenarnya sama saja, kalau yang disertasi tesis itu kan versi full, kalau artikel itu kan versi short-nya, versi summary. Tapi kenapa di bagian judul untuk artikel itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat persuasif? Dan itu biasanya memang sebagai research question di bagian tesis atau disertasi. Karena artikel itu masuk ke dalam sebuah media, beda dengan tesis dan disertasi yang disimpan di perpus. Biasanya kalau kita cari sesuatu di Google atau di Google Scholar, pasti akan menuju pada sesuatu yang sifatnya sangat menarik. Makanya artikel-artikel itu dianggap sebagai artikel yang seksi, judulnya juga harus seksi. Anggapannya adalah, kalau judulnya sudah seksi, berarti nanti pembacanya lebih banyak dibandingkan mereka yang membaca tulisan yang judulnya biasa aja. Sama seperti kita nih, misalnya kita memilih sebuah artikel yang relate dengan bidang studi kita. Kita cari di Google Scholar, mana yang kita akan pilih? Apakah artikel yang judulnya biasa aja atau judul yang membuat kita bertanya, saya harus baca lebih lengkap? Pasti akan mengarah ke sana. Jadi, zaman sekarang, kalau kita baca artikel-artikel, biasanya ada tambahan question mark memang untuk ke arah sana. Menarik perhatian para pembaca, ujung-ujungnya mereka baca, download, dan melakukan sitasi. Sebenarnya tujuannya untuk itu, Pak Hendri. Tapi untuk disertasi kalau mau pakai pertanyaan, boleh-boleh juga sih, kalau misalnya mau. Walaupun mungkin tidak begitu banyak fakultas atau prodi, bahkan universitas yang sepakat akan hal itu. Tapi di Jakarta saya coba tuh, di bawah bimbingan saya, pertanyaan aja, pakai pertanyaan, biar lebih seksi. Oke. Yang ketiga mungkin Pak boleh dulu pertanyaan. Pak tadi sih boleh buka pertanyaan. Oke. Baik. Terus masuk
akan bisa reformasi. Amin. Terima kasih Pak Hendy. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk tiga orang penanya kita. Karena sudah sore, ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan Ibu. Terima kasih Ibu, siapa tadi namanya? Nur Rahmi. Oke, terima kasih banyak Ibu Rahmi atas pertanyaannya. Ya, terima kasih juga karena Ibu sudah bersedia hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Ibu mendapatkan sesuatu. Tadi Ibu sudah sharing bahwa memang dapat insight nih. Setelah ini mungkin nanti akan menulis jenis-jenis artikel yang tidak panjang, tapi jenis-jenis artikel yang agak pendek gitu ya. Nah, tadi kalau berangkat dari pertanyaan Ibu, kalau disiplin yang punya marketing dan manajemen ya, kira-kira jurnal apa yang bisa kita submit? Karena ini berkaitan dengan disiplin ilmu kita, betul. Jadi disiplin ilmu kita harus kita sesuaikan dengan jurnal yang mau kita submit. Karena jurnal-jurnal kami itu kalau BK, kalau kaitannya dengan mental health, kaitannya dengan public health itu masih di oke, masih ada irisan. Nah, kalau marketing dan manajemen itu seperti apa? Mau kita workshop kecil-kecilan untuk mencari? Lebih baik langsung seperti itu ya. Ya, jelas setelah ini Ibu Bapak bisa mencari secara mandiri. Nah, saya punya dua pilihan penerbit. Kita mau ke Elsevier atau Sage. Dua-duanya seksi. Dua-duanya seksi. Kalau kita punya artikel di salah satunya aja, oh, pride-nya tuh udah naik tuh sebagai dosen. Dipandang beda. Bang Sanjaya punya artikel yang tembus di mana? Di Sex, dong. Boy. Udah beda. Udah beda kualitas Bang Sanjaya udah dinilai dari artikelnya. Sombong. 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 Ayo, pilih mana? Mau Elsevier, mau Sex? Kita coba Sex aja lah ya. Atau Elsevier? Bebas nih, bebas. Karena kita langsung mencari sesuai dengan judul, sesuai dengan abstrak, sesuai dengan keyword, langsung. Jelas nih, tujuan kita kemana. Mbak, boleh dibantu? Boleh dibantu, kita klik yang Elsevier aja. Di F5 lagi.
Sabar, ibu bapak. Kita langsung workshop kecil-kecilan. Ibu bapak punya judul artikel apa? Nah, ini dia. Silakan nanti perhatikan. Boleh yang ini dulu. Find a journal, journal finder. Ya, nanti kita bisa coba di beberapa platform. Nah, ibu bapak nanti silakan coba sendiri ya. Ini adalah website-nya journalfinder.elsevier.com. Nah, ibu bapak nanti silakan masukkan abstract atau keywords atau aims atau scope atau journal title sehingga nanti aplikasi atau website ini akan membantu kita memperlihatkan jurnal-jurnal mana saja yang punya link and match dengan focus and scope tulisan kita. Kita coba ya, Ibu. Judul Ibu apa? Search by keywords. Oke, judul Ibu. Ada yang ada di imajinasi nggak apa-apa. Kira-kira Ibu mau menulis tentang apa? Dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa, kita terjemahkan dalam bahasa sekitar nanti. Strategi. Oh, pakai bahasa Inggris berarti. Strategy of tadi apa? Keputusan pembelian itu buying decision ya. Buying decision. Oh, customer buying decision. Decision. Udah gitu aja nggak apa-apa. Find journal. Find. Okay. Nah, ada satu yang matching dengan topik itu, Bu. Yaitu Journal of Purchasing and Supply Management. Nah, sesuai nih. Manajemennya dapat, purchasingnya mungkin ini ke arah marketingnya ya. Jadi ini bagus. Di sini sudah dijelaskan, jika ibu memilih open access itu sama dengan $3.530. Silakan dikonversi dulu, kita coba ya ke Google. Ya. Kalau diterima, kalau kita mau open access, kalau kita mau artikelnya itu terbuka untuk umum, maka kita harus membayar sejumlah uang yaitu $3.00. Jadi ideal murah ya. Wait, itu bukan koma tapi titik sebenarnya dalam bahasa currency koma itu sama dengan titik ya. Titik itu sama dengan koma. Jadi 3.000. Nah, ini dia. 54 juta. 54 juta. Tapi jangan nah dulu karena kalau kita lihat di halamannya coba Mas paling lagi. Nah, dia menyediakan ini hybrid. Kalau kita tidak mau membayar, berarti orang lain melakukan subscription atau orang lain yang berbayar. Tapi itu tetap publish. Tetap publish, tapi kalau access kita buktikan ya. Iya bapak, boleh tanya dulu. Tetap publish. Tapi orang yang mendownload dengan website. Ya, Sihab misalnya. Anggaplah bukan dari saya ya, ini direkam soalnya. Anggaplah bukan dari saya. Iya, udah lama ya. Ya. Anggaplah bahwa kita mendownloadnya dari ResearchGate, ya. Kita kirim email sama mereka, gitu ya. Tapi kita tetap berhak mendapatkan artikel. Yes, kalau kita berhasil diakui oleh asesor, diakui oleh kementerian, diakui oleh universitas, diakui oleh seluruh dunia. Gampang, makanya
Betul, makanya saya bilang dari awal tadi, saya hadir ke sini untuk membongkar rahasia semuanya. Kekurangannya apa, Pak? Nah, betul. Sebenarnya enggak sih, gini Pak. Kalau keyword kita muncul di Google Scholar, artikel kita tetap ada. Tetap ada di Google Scholar. Apakah nanti berefek pada citasi? Jelas. Bagi orang yang membaca, khususnya bagi mereka yang tidak tahu cara mendownload, maka dia akan melupakan artikel kita. Cari ya, gratis gitu kan. Tapi buat mereka yang kreatif, gue suka nih sama artikel. Gimana caranya gue dapet? Sama seperti kita mengejar wanita, Pak, waktu kita muda dulu, Pak. Walaupun dia punya pacar, kita tunggu, Pak. Waduh, bagus. Bagus, pengalaman agak berbeda. Nah, kita coba buktikan ya. Kita klik ini. Kita lihat. Artikelnya pasti ada yang terbuka, ada yang tertutup. Coba ke bawah. Nah, ini dia. Kalau hijau seperti ini, full text access, open access. Yang ke bawah lagi coba, pasti ada yang close access. Nah, ini dia. No access. No access berarti orang juga yang... Orang yang bayar. Ini boleh ke bawah lagi mungkin. Kita lihat lagi. Nih, read latest issue. Abstract only juga sama tuh. Abstract only itu artinya memang tidak terbuka. Nah, ini terbuka. Yang hijau ini terbuka. Ini terbuka. Bentar, membatas. Tertutup. Ini jelas dia maunya gratisan nih, kayak kita. Tanya abstrak, ketahuan nih. Tapi nggak apa-apa. Iya, hanya abstrak yang ada di sini. Kalau kita sebagai pembaca. Oke. Okay. Bagus nih, pertanyaan kritis. Iya. Bukan full text. Kalau pakai sign-up, bisa buka. Kita buktikan nggak? Oh, oke. Okay. Kalau kita buktikan, bisa langsung nih, sign-up, download ini, bisa nih. Oh, tapi di sign-up, jangan. Oke, okay. Lanjut. Nah, ini yang berbayar, ini yang atasnya, abstract only tidak berbayar. Pokoknya gitu, caranya. Nggak masalah. Tetap publish, dan kita punya pegangan kan, kita dapat PDF-nya. Masalah berbayar, selesai. Masalah untung. Terima atau tidak, harus yakin Pak. Tipsnya adalah harus yakin. Kalau kita tidak yakin dari awal, lebih baik tidak submit. Gampang Pak, makanya saya hadir ke sini untuk memberikan sesuatu yang selama ini membuat ibu bapak takut. Ya. Oh, ibu kamu lagi. Sangat luar biasa. Oke. Sama dengan? Coba 400 sponsor ini 8 jutaan ya. Ya, betul. Nah, ibu bapak kalau pernah terbit di jurnal nasional atau internasional tidak bereputasi, mohon maaf, email kita itu sama seperti nomor handphone. Email kita itu sama seperti nomor handphone. Jadi email kita, kalau kita sudah pernah publish di jurnal-jurnal, email kita akan kena spamming. Spamming itu dua hal. Pertama, predatory conference. Yang kedua adalah predatory journal. Saya banyak banget kalau saya buka email saya nih, setiap hari conference. Do you want to be a guest speaker? Conference, Ceko, kemudian Kanada, setiap hari di Tokyo. Tapi ujung-ujungnya saya harus bayar. Bayar tiket dan seterusnya. Bisa sampai 60-70 juta memang. Tapi buat apa saya ke sana? Karena ujung-ujungnya saya ke sana katanya nggak ada eventnya sebenarnya. Sebenarnya
agar tidak dengan standar kita dan publish kita terpesona. Oh enggak, bukan gitu. Bukan gitu, itu konsekuensi sebenarnya. Jadi apapun yang kita lakukan, konsekuensinya bisa positif dan negatif. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, termasuk publikasi internasional, konsekuensi negatifnya adalah banyak spamming. Tapi kita harus memfilter itu dari pengetahuan kita, bahwa kalau ada email seperti ini, pasti itu predatory. Iya. Mitos. Jumlah penulis di dalam satu artikel. Satu artikel. Oke, ini bagus pertanyaannya. Kalau kita sendiri lebih baik tulisan yang sifatnya perspektif, opinion, data to editor, ya, viewpoint atau point of view, narrative review, literature review, itu bisa kita lakukan seorang diri. Tapi kalau penelitian yang ngejelimet, bahkan eksperimental yang berkali-kali melibatkan banyak subjek, make sense nggak sendiri? Pasti ada supervisor. Jadi logikanya begitu. Ada supervisor, pasti ada tim yang ngambil data, pasti ada tim yang memvalidasi data, kurasi data, dan seterusnya. Itu harus dilibatkan ke dalam nama-nama di artikel. Jadi logikanya begitu, Pak, sebenarnya. Iya. Oke, ini saya bongkar ya. Saya bongkar. Ini nice question, bagus sekali. Oke. Pokoknya hari ini saya bongkar semua. Kembali ke sini. Nah, boleh di slide you. Kalau kekhawatiran ibu bapak bahasa Inggris saya nggak jago-jago banget. Tapi kalau ngobrol sama mulai bisa lah, like, smoking gitu kan. Smoking, how are you doing, dan lain sebagainya gitu. I love you, gitu kan. Nah, kita bisa pakai ini. Hidup kita sudah mudah, ibu bapak. Hidup kita sudah mudah. Ini saya bongkar rahasianya. Kalau ibu bapak punya pengalaman dalam bahasa Inggris yang sampai hari ini menjadi momok yang sangat menakutkan, tapi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah, kalau kita mau melakukan proses translate dengan Google Translate, yang pertama adalah bahasa kita SPOK-nya harus baik dan benar. Saya percaya sama Google, Pak. Nah, sekarang, Pak. Salah dia dikatakan, Pak. Iya. Iya, makanya ini berkali-kali saya lakukan proses translate. Jadi sebelum kesini, pastikan SPOK-nya dulu. Setelah itu, kalau memang kita punya teman bahasa Inggris, ke teman bahasa Inggris kita. Tapi kalau nggak punya, kita ke Grammarly, Pak. Grammarly ini sudah membantu jutaan jiwa di dunia ini untuk bisa menerjemahkan dan memperbaiki grammar. Kalau masih belum puas juga di Grammarly, ke Quillbot. Nggak puas juga, ya, enable. Yes, pokoknya kita harus tambahkan di slide ini terakhirnya adalah Pak Hengki. Kalau semuanya ternyata kita nggak puas, Pak Hengki. Dan saya yakin Pak Hengki langsung stres. Ini banyak banget artikel yang harus di review. Pak Hengki nanti punya tim mungkin ya. Terparagraf ya. Iya, iya. Nah, itu jadi akan lebih fancy bapak tuh, jadi Pak Mubas. Karena ada peran di bahasa Inggris kan, Pak ya. Nah, atau gini aja kita buat. Ini ide ya, boleh di follow atau enggak. Kami melakukan di fakultas kami, kami fakultas keguruan juga, tapi berubah nama jadi Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Karena ada S2 dan S3 linguistik terapan bahasa Inggris yang join ke kami, jadi kami mengubah nama kami FKIP menjadi FPB. Nah, kami lakukan kolaborasi yang S1 PGSD, bimbingan konseling, kemudian pendidikan keagamaan Katolik melakukan proses riset, mereka lakukan, kemudian proses terjemahan ini dilakukan oleh mereka yang di pendidikan bahasa Inggris. Dan nama mereka ada di dalam.
Nah, kalau ibu bapak mau melakukan itu, bisa dibuat. Iya, Pak Hengki ada di dalamnya. Karena jelas. Nah, kalau ibu bapak baca nih, tulisan-tulisan kami yang terhusus di jurnal internasional, contribution author-nya itu jelas. Harus ditulis. Nama pertama, Dominicus David Biondi Situmorang. Dia melakukan apa? Sampai dengan proses translation itu siapa yang akan melakukan. Itu detail. Makanya kenapa setiap orang itu harus dijelaskan perannya apa. Bukan sekedar tulis nama. Oke, baik. Mungkin kita latihan. Ini luar biasa loh. Tadi saya mohon izin karena saya pengen ke toilet gitu ya sekalian. Tapi dua hari ke toilet. Juga dan saya ada kerjaan sedikit gitu ya, jadi kita handle. Jadi mohon maaf Pak Biondi, ini memang luar biasa narasumber kita hari ini dan sebenarnya ini memang kurang. Kalau ya, kurang tapi sore terima kasih Pak Biondi. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti akan menjadi sampai sana kita. Kiat-kiatnya adalah kalau kita coba refleksikan dalam sehari itu kita semua ya makhluk Tuhan paling seksi ini kita adalah manusia gitu ya. Selalu punya 24 jam yang sama, tidak ada yang membedakan kita di antara makhluk yang lain di belahan sana gitu ya. Manusia semuanya sama, 24 jam sama. Saya membaginya ke dalam 3 kuadran, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk me time. Nah, 2 jam saya itu untuk menulis setiap hari, minimal nulis apa aja, bahkan tulis puisi atau tulis quotes, saya tulis minimal 2 jam lah dalam sehari. Karena buat saya menulis itu adalah terapi. Kalau dalam konteks counseling sendiri itu writing therapy. Jadi saya selalu melakukan proses menulis tiap hari minimal 2 jam dalam proses me time saya. Nah, kalau ibu bapak punya kiri kanan, depan belakang ya, maju mundur, atas bawah dan seterusnya, mungkin dalam seminggu aja. Sisihkan aja 2 jam dalam seminggu untuk menulis. Seminggu aja. Kalau saya setiap hari karena memang belum ada yang saya urus gitu ya. Yang saya urus masih diri sendiri. Ya, jadi jangan lihat apa yang saya lakukan, tapi lihat aja zona ibu bapak masing-masing. Kalau ibu bapak memang agak sulit untuk membagi waktu, berilah komitmen minimal 2 jam itu untuk berapa lama? Seminggu mungkin? 2 minggu? 3 minggu? Atau 1 bulan? Berarti kalau 1 bulan minimal ada 1 karya. Begitu aja. Begitu, Mbak. Masa biasa tepuk tangan dulu buat. Ini mungkin ada media sosial yang nanti bisa di follow. Oh, ada. 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 Ada
Jadi kita ya langsung di foto-foto gitu ya, yang penting foto kamu juga. Dan cepat nanti meja tuh kayaknya berbeda dengan yang masuk bisa 3-4 sih. 3-4. Ya. Yang di skip mungkin banyak 3. Oh, 3. Oke, jadi satu aja. Satu yang lolos itu. Oh iya. Mudah-mudahan bisa semua enggak lolos itu. Oh. Nama saya Eka Sri Handayani, MPS Psikolog. Jadi kalau saya Oke, okay, itu saja. Mudah-mudahan Bapak Bioni nanti bisa ke sini lagi. Amin. Dan waktu kita untuk masuk bisa lebih panjang lagi, tidak hanya 3-4 kajian, tapi mungkin all day. Yeah. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak berikan hari ini itu menjadi amal jariah. Amin. Kita keluar, Thank you.